وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk tersimpuh, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang yang meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Istiqlal, yang telah banyak membantu kelancaran acara ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad dengan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Wilayah Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta. Dan yang saya sayangi, saya cintai, saudara-saudaraku sekalian yang jauh datang ke masjid ini. Sangat membanggakan hati kami ketika tadi pagi kami mendapatkan laporan bahwa ada saudara kami dari Maroke datang untuk menghadiri acara Tabligh Akbar ini. Kita bersyukur memuji Allah dengan nikmatnya segala kebaikan bisa sempurna. Saudaraku sekalian, ingat, langkah-langkah kalian adalah langkah jihad fi sabilillah, afdalul jihad. Langkah kalian adalah langkah jalan kemudahan menuju surga. Tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu syar'i. Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, kami ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami ini anak-anak bangsa, anak-anak muda yang sedikit mengenyam pendidikan agama syariah di Timur Tengah, ingin menjadikan langkah-langkah kaki kita menjadi satu kesatuan, pikiran kita menjadi pikiran yang satu, tangan kita menjadi seribu tangan. Sebagai upaya dan usaha kami ingin memberikan sumbangsih, juhdul muqil, usaha yang sedikit, upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, dakwah, upaya nasihat menasehati di tengah syariat Islam yang mulai redup di tengah masyarakat. Kemaksiatan, penurunan akhlak sudah menjadi tanaman hijau di musim hujan. Kewajiban kita setiap muslim menjadikan cahaya-cahaya Islam ini semakin bersinar di mana-mana. Inilah niatan kami, usaha yang mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan pertolongannya kepada kita semuanya. Di antara usaha kami, apa yang kami lakukan sekarang, kami ingin dekat dengan masyarakat karena kami bagian dari masyarakat. Kami bukanlah kelas tertentu, tapi kita semua satu kelas. Tapi kita ingin mengenalkan syariat Islam, tabligh akbar, bagian dari sumbangsih kecil kami kepada masyarakat. Dewan Fatwa yang memang baru didirikan, inilah sebagai usaha awal dari kami. Yang sebelumnya kami sudah melakukan sebuah langkah-langkah kecil pencerahan pendidikan kepada masyarakat melalui program Dirasat Islamiyah yang kita kemas dalam kemasan WhatsApp, grup WhatsApp. Alhamdulillah, dalam tahap ini sudah bergabung bersama kami 24 ribu anggota, bukan dari masyarakat Indonesia saja, dari luar negeri dan dari mana-mana, bergabung dalam program Dirasat Islamiyah, studi intensif belajar syariat Islam. Dewan Fatwa memang kumpulan anak-anak muda. Mereka memiliki kompetensi yang kuat di bidang mereka masing-masing. Untuk itu, program kita ke depan, kami ingin memberikan layanan masyarakat yang lebih, bukan hanya sekedar tabligh akbar, tapi ingin memberikan layanan masyarakat yang bersifat langsung. Kami ingin membantu sesuai dengan kompetensi kemampuan yang kami miliki dengan layanan-layanan fatwa secara online yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan buat kita semuanya yang akan kita launching dalam waktu dekat. Masyarakat bisa mempertanyakan langsung permasalahan agama. Masyarakat bisa menemui kami untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ini adalah program kita dalam waktu yang dekat. Para jamaah sekalian, dan sekali lagi kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang telah menyisihkan waktunya untuk datang dan duduk bersama kami di tengah kesibukan-kesibukan beliau yang luar biasa. Kami sadar akan hal itu. Bapak Anies Rashid Baswedan, kita selalu mendoakan beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing beliau. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran beliau, menjaga langkah beliau, menjaga tangan beliau untuk mengarah kepada jalan yang dilindungi oleh, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami pun meminta harapan dari kami anak-anak muda bangsa Indonesia kepada Bapak Gubernur DKI agar kita anak-anak muda ini bisa berkreasi lebih besar lagi, bisa memasuki jalan-jalan yang bebas hambatan agar dakwah ini bisa tersebar di tengah-tengah masyarakat yang dimana syariat Islam sudah mulai meredup di tengah-tengah mereka.
Inilah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memohon dengan sangat sambutan dan nasihat-nasihat dari Bapak Gubernur, Bapak Anies Rashid Baswedan, buat kita semuanya. Terima kasih banyak atas sambutan dan nasihatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang dipimpin oleh Dr. Ustaz Firanda Andirja MA, yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad, yang saya hormati yang tadi telah memberikan sambutan Sekjen Dewan Fatwa Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, para pimpinan wilayah Perhimpunan Al-Irsyad, dan juga para narasumber yang kursinya sudah siap di sini tapi masih berbaik hati untuk menunggu duduk di bawah. Dr. Firanda, Dr. Safiq Basalamah, Dr. Sofyan Baswedan, dan yang saya hormati juga para jamaah Tabligh Akbar yang pagi ini Masya Allah Medan Merdeka Timur hingga sampai lapangan Banteng jalannya macet. Tanda-tanda Tabligh Akbar ini sungguh-sungguh akbar pagi ini. Pagi ini saya datang dari selatan, jalan sudah macet, sudah berhenti. Saya melihat ini salah satu jamaah yang berkumpul jumlahnya banyak. Kami di Jakarta, alhamdulillah, sering merasakan dari dekat berkumpul begitu banyak. Bahkan minggu lalu pun sempat kumpul banyak, dua minggu lalu di sini. Tetapi tidak selalu perkumpulan itu datang dengan tenang, dengan nyaman. Pagi ini kita merasakan suasana tenang dan nyaman. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, sebuah rencana yang sudah disampaikan sejak beberapa waktu yang lalu. Rencana Tabligh Akbar berjalan insyaallah dengan lancar. Dan alhamdulillah, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Sekjen Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bahwa kegiatan dakwah ini telah berjalan dengan percepatan yang amat tinggi. Bahkan disebut tadi memiliki jaringan distribusi digital yang keanggotaannya tadi saya sempat diinformasikan sampai 65.000. Saya rasa amat jarang ada grup WA anggotanya sangat besar sampai 65.000 orang. Ini adalah sebuah ikhtiar yang harus dijaga, diluruskan terus niatnya.
dipastikan sampai pesan-pesannya di masyarakat dan dipahami dengan benar. Izinkan dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan dan menyambut sebagai seseorang yang diamanati untuk mengelola Ibu Kota Jakarta. Kami ingin menyampaikan selamat dan terima kasih kepada pengelola persiapan kegiatan tablik akbar ini, khususnya dari DPW Perhimpunan Al-Irsyad yang telah menyiapkan acara ini dengan amat baik. Yang berikutnya, izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Indonesia menjadi perhatian dari dunia di tempat ini. Selama beberapa waktu terakhir ini, umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, mendapat perhatian khusus. Apalagi selama 1,5 tahun kemarin, kita disibukkan dengan aktivitas penentuan kepemimpinan di Ibu Kota Jakarta. Menarik perhatian dunia karena di tempat inilah secara jumlah penduduk umat Islam jumlahnya paling banyak. Secara praktek kepemimpinan, di sini ada proses pemilihan kepemimpinan. Dan label yang ditempelkan seringkali adalah label di situ hadir kekerasan, ketidaknyamanan, ketidakdamaian. Dan ternyata dari tempat ini dikirimkan pesan yang mengecewakan. Mereka yang mengira bahwa umat Islam di Indonesia akan tidak damai, tidak rukun, menghasilkan kekerasan, mereka kecewa. Karena ternyata umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Jakarta justru menghadirkan kedamaian, justru menghadirkan kenyamanan. Kuntum khairun ummati uhrijatil linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa ketika kita disebut sebagai umat terbaik, itu ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Karena itu pada Pak Sekjen, Ustaz Nizar dan saudara-saudara semua yang tadi disampaikan tentang Jakarta, saya berharap kita sama-sama panggul amanat ini. Saya dapat amanat untuk di depan, saya dapat amanat untuk bicara depan mikrofon, tapi seperti juga acara ini, saudara-saudara semua, acara ini hanya berjalan bukan karena para ustadz yang nanti bicara di depan. Acara tablik akbar ini berjalan karena ada orang-orang tak terlihat yang bekerja memasang kabel-kabel, menyiapkan panggung, menyiapkan lampu, menyiapkan seluruh sound system. Mereka tidak terlihat. Yang terlihat di depan adalah kita yang berbicara depan mikrofon. Tapi di belakang itu ada puluhan orang yang bekerja menyiapkan semua ini berjalan dengan baik. Sama dengan membangun masyarakat, sama dengan mengelola pemerintahan, sama dengan ketika umat diberikan pesan kita yang terbaik. Jangan itu dibayangkan dikerjakan hanya oleh 1-2 orang yang berada di depan mikrofon. Saya berada di depan karena amanat yang dititipkan, tetapi menjalankannya ada begitu banyak. Karena itu saya mengundang kepada saudara-saudara semua, mari menjadi bagian dari yang mengubah Kota Jakarta. Mari menjadi bagian yang secara aktif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Jakarta ini. Ibu Kota Jakarta, masalah terbesarnya kalau ditanya opini umum, maka jawabannya adalah macet, banjir. Tanya umum awam, artinya apalagi kalau kita, sesungguhnya masalah di kota ini bukan banjir,
bukan macet. Masalah terbesar yang ada di ibu kota adalah kemiskinan. Kemiskinan yang paling besar di kota ini. Tidak jauh dari tempat kita berkumpul, saudara-saudara, mau melihat kemiskinan paling ekstrim di republik ini, datang 2-3 km ke utara dari sini, ketemu kemiskinan paling ekstrim. Tidak perlu kita jauh-jauh pakai pesawat ke ujung-ujung kepulauan, ke ujung-ujung gunung, tidak. 3 km dari Monas, kita akan ketemu kemiskinan paling ekstrim di republik ini. Di Jakarta lah kita bisa menemukan itu. Lebih dari 3 juta orang di Jakarta, penghasilan 1 bulannya hanya sekitar 1 juta rupiah. Di Jakarta kita tahu 1 juta rupiah bisa dipakai untuk apa. 3 juta orang dari 10 juta penduduk di tempat ini. Karena itu saudara sekalian, dalam semua aktivitas dakwah saya ingin titip, mari kita sama-sama terlibat di dalam menyelesaikan masalah ini. Karena itu saya sering mengatakan, kami hadir di kota ini ingin menghadirkan keadilan sosial. Keadilan, keadilan, keadilan. Bukan mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil. Bukan memusuhi yang besar, tapi mengangkat yang kecil. Dan yang kecil itu siapa? Yang kecil ini kita semua di sini. Karenanya kita ingin tata satu-satu. Yang terkait aturan, saya bisa ikut membuat. Tetapi yang terlibat dalam langsung kegiatan di masyarakat, saya berharap saudara-saudara semua yang hari ini hadir dalam majelis Tabligh Akbar ini ikut mau terlibat. Mari kita buktikan bahwa ketika umat Islam yang disebut sebagai umat terbaik ini mendapatkan amanat, maka ini ditunaikan dengan baik oleh semuanya. Dari sisi aturan kita akan perbaiki. Banyak aturan kita yang tidak adil. Bapak, saudara-saudara semua, kalau sudah ada tagihan PBB, kadang-kadang satu tahun ke tahun berikutnya naik. Ini ada wakil kepalanya di sini. Tapi lapangan golf di Jakarta itu selama ini didiskon 50% PBB-nya. Olahraga yang paling mahal, penggunanya paling sedikit, justru diskonnya paling besar. Dan tidak ada yang tidak banyak yang menyadari di kota ini. 50% saudara-saudara semua. Dan itu tidak diambil manfaatnya oleh pemain golf. Pemain golf bayarnya sama. Manfaatnya pemilik lapangan golf. Atas nama lapangan terbuka, ruang terbuka hijau. Saudara-saudara, lapangan golf itu bukan tempat penyerapan air. Itu tempat penyedotan air. Karena merawat rumputnya, mengambil air tanah jauh lebih banyak daripada ruang-ruang terbuka lainnya. Banyak sekali aturan-aturan. Nah, itu bagian saya dan Pemprov mengubah aturan-aturan. Tapi menguatkan masyarakat, nah itu kita perlu sama-sama. Saya mengajak kepada semuanya di sini untuk mau terlibat, dan saya berharap kegiatan tabligh seperti ini bukan saja digunakan untuk kita mendengarkan tausiah dari para ustaz, tapi kesempatan untuk menunjukkan bila umat Islam berkumpul, maka perkumpulannya menghadirkan ketenangan, kedamaian, dan tidak menyisakan masalah. Tidak menyisakan masalah. Monas kita buka beberapa kali tidak ada masalah, tapi ketika dipakai bagi sembako muncul masalah. Saya katakan lain kali kalau bagi sembako jangan sombong. Memanggili semua orang miskin untuk datang lalu diberikan sembako. Kalau mau beri sembako, datangi para masakin di rumahnya, di RT-nya. Berikan di situ. Jangan mereka diberi kupon, dipanggilin. Jangan, kita yang datang ke sana, berikan satu-satu. Dan insya Allah Tabligh Akbar ini menjadi salah satu contoh. Jadi bukan saja majelisnya, tapi suasananya. Tapi sekalian, ini semua dicatat, ini semua diperhatikan. Dan tidak banyak kegiatan Tabligh Akbar di Istiqlal di mana seluruh lantai dari depan terisi penuh. Saya dari depan sini menyaksikan lantai 1, 2, 3, 4, 5 seluruhnya terisi penuh. Seluruhnya terisi dengan jamaah. Bila nanti selesai tertib,
damai tanpa ada sisa sampah, maka perhimpunan Al-Irsyad boleh kirimkan pesan kepada semua. Berkumpul tabligh akbar, ratusan ribu yang kumpul, tapi tidak menyisakan sampah di tempat masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Tidak ada peninggalan itu. Terus kalian yang saya hormati, sekali lagi kita terus siap untuk kerja bersama. Tantangan terbesar di kota ini, saya ingatkan sekali lagi, adalah soal kemiskinan. Mari kita bereskan sama-sama. Saya mengharap kita bekerja bersama, dan saya berharap semua kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan bersama-sama di kota ini juga dengan membantu mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat di tempat ini. Umat Islam yang dahulu bentangannya kekuatan ekonomi dari Maroko sampai Maluku, sekarang mulai turun. Mari kita bersama-sama bangkitkan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya, dan salam kepada semua. Mohon titip pada keluarga, pada tetangga, pada jamaah semua, dan insya Allah di waktu yang akan datang kita akan terus jalin silaturahmi ini. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Rashid Baswedan, PHD, atas sambutannya. Jazakumullahu khairan katiran. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang disampaikan, dan kami doakan insya Allah selamat sampai tujuan ke tujuan berikutnya. Berikutnya kami mempersilakan untuk pada moderator dan narasumber untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middin amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak panjang lebar, saya akan langsung sedikit menjelaskan. Hari ini kita akan bagi sesi penyampaian materi ini menjadi tiga. Pertama, akan disampaikan oleh Dr. Firanda Andirja berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer puasa. Yang kedua, akan disampaikan oleh Dr. Sufyan Baswedan. Beliau akan menyampaikan sesuai dengan keahlian beliau, yaitu di bidang hadis. Beliau akan menyampaikan hadis-hadis dhaif, lemah, yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan bulan puasa. Yang ketiga, disampaikan oleh Dr. Syafiq Reza Basalama dengan tema Air Mata Ramadan. Kemudian para jamaah sekalian, nanti ada pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kami tidak bisa memilih banyak pertanyaan. Silahkan para jamaah semua menulis pertanyaannya, boleh dari sekarang. Lalu pertanyaan yang Anda tulis
mohon dicantumkan namanya. Kenapa? Karena pertanyaan yang kita baca, panitia Dewan Fatwa akan memberikan hadiah dari setiap pertanyaan yang dibaca. Kemudian yang berikutnya, ini door prize-nya. Nanti para pemateri akan melemparkan pertanyaan. Tentu asabku ala man sabak, katanya. Yang dapat duluan adalah orang yang datang duluan. Tapi silahkan yang lainnya, karena panitia sudah menyebar timnya ke seluruh tempat yang di masjid penuh berkah ini. Panitia nanti, maaf, pemateri akan menyampaikan pertanyaan. Jawaban dan yang menjawab akan mendapatkan satu door prize besar, yaitu hadiah full umrah gratis. Yang menjawab akan mendapatkan hadiah gratis umrah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain akan berhadiah, hadiah-hadiah yang lain yang luar biasa juga. Untuk itu silahkan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu syar'i, bukan dalam konteks mencari hadiah, tapi dalam konteks memang ini adalah ilmu syar'i. Langsung saja, untuk pemateri pertama kita akan mendengarkan dari ustaz kita, guru kita, Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala, yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan permasalahan puasa kontemporer. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya puasa adalah ibadah yang spesial. Yang menyatakan puasa adalah ibadah spesial adalah Allah sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa, maka puasa adalah spesial untukku dan aku akan memberi balasan terhadap ibadah puasa tersebut. Apa nilai spesial puasa? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian? Para ulama berusaha menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan, di antara keistimewaan puasa bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang selamat dari riya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau salat orang bisa lihat, apalagi umrah ya. Orang bisa lihat seorang pakai kain ihram, apalagi sambil selfie, tentu lebih kelihatan lagi ya. Jadi banyak ibadah yang dilihat, tapi puasa tidak dilihat oleh orang. Kecuali orang yang berpuasa mengabarkan kepada orang lain, saya sedang berpuasa, bukannya riya, hanya mau kasih tahu aja ya. Nah, itu baru ketahuan. Tapi asalnya tidak ketahuan. Maka tatkala ibadah semakin ikhlas, dia semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ibadah semakin tidak kelihatan, semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama tentang nilai spesial puasa. Tafsiran yang lain bahwasanya Allah mengatakan wa ana ajizi bihi. Aku yang akan beri balasan terhadap puasa. Ya, kenapa? Karena selain puasa, pahalanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat ila masyaallah, sampai kelipatan yang Allah kehendaki. Adapun puasa tanpa batasan. Tanpa batasan. Oleh karenanya banyak para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan ganjaran bagi mereka tanpa hisab, tanpa batas. Maksudnya orang-orang yang berpuasa. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita akan membahas fikih praktis tentang
puasa agar kita bisa berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di atas basirah, di atas petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan pertama adalah tentang menentukan kapan satu Ramadhan. Ya. Meskipun kita lihat terkadang terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, tapi semuanya sepakat bahwasanya mereka tidak berpuasa kecuali satu Ramadhan. Ya. Kapan satu Ramadhan? Ya itulah terjadi perselisihan terkadang. Nah, bagaimana kita menentukan satu Ramadhan? Ada kaedah yang agung dalam Islam yang bunyinya al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tetapi al-yaqin yazulu bil yaqin, keyakinan bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Karena keyakinan sangat kuat, kalau ada keraguan maka tidak bisa mengalahkan keyakinan. Jadi ini kaedah yang masuk dalam bab-bab fikih yang sangat luas. Di antaranya kita gunakan dalam masalah ini. Dalam menentukan awal bulan, kita yakin, kita sekarang, contohnya kita sekarang yakin berada di bulan Sya'ban. Nah, kita tidak bisa menuju kepada bulan berikutnya kecuali ada keyakinan yang lain. Selama masih ragu apakah sudah masuk bulan berikutnya, maka kita kembali kepada hukum asal, kita masih di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW melarang seorang untuk berpuasa di hari yang diragukan, kemudian dianggap bulan Ramadhan. Dari hadis, dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya man soma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi, kalau tidak salah di sahabat Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga berkata, la tuqaddimu Ramadhan bisaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Karena itu hari yang diragukan. Hari yang diragukan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya kita masuk satu Ramadhan? Maka dengan salah satu di antara dua hal. Yang pertama dengan melihat hilal. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di malam ke-30 bulan Sya'ban, ya, hari ke-29 malam 30, jika hilal sudah kelihatan maka sudah dipastikan besok satu Ramadhan. Berarti keyakinan kita sudah hilang dengan keyakinan yang lain, dengan terlihatnya hilal. Namun seandainya hilal tidak terlihat, maka bagaimana kita masuk satu Ramadhan? Caranya dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kata Nabi SAW, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, kalau bulan Sya'ban sudah 30 hari, kita yakin ini sudah selesai bulan Sya'ban. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari, sehingga dengan demikian, dengan salah satu dari dua cara ini, terlihatnya hilal bulan Ramadan atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, maka kita masuk di bulan Ramadan dengan keyakinan dan bukan dengan keraguan. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwasanya besok satu Ramadan, maka mulai malam tersebut bulan Ramadan sudah masuk. Bulan Ramadan sudah masuk dan disyariatkan kita untuk sholat malam, sholat tarawih dan juga untuk berpuasa keesokan harinya. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah niat. Seorang yang hendak berpuasa wajib, baik puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa bayar kafarah, maka wajib bagi dia untuk berniat sejak malam hari sebelum terbit fajar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyit as-siyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat untuk puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini berlaku pada seluruh puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di siang hari, tidak ada masalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Boleh berniat di siang hari. Sebagaimana dalam satu hadis, ya, bahwasanya suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal indakum syai', apakah ada makanan?
apakah ada sarapan? Kulnala, kata Aisyah, tidak ada makanan. Kata Nabi SAW, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Tadinya Nabi belum niat berpuasa, tatkala tidak ada makanan, maka Nabi berkata, kalau begitu saya puasa. Dan ternyata ini juga dilakukan oleh para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, waqalat Ummu Darda. Ummu Darda berkata, kana Abu Darda yaqul. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, indakum ta'am, wahai Ummu Darda, ada sarapan atau tidak? Fa in qulna la, kalau kami berkata tidak ada sarapan, qala fa inni shaimun yaumi hadza, maka pada hari ini saya akan berpuasa. Wa fa'alahu Abu Talha, ternyata ini juga dilakukan oleh Abu Talha, dilakukan oleh Abu Hurairah, dilakukan oleh Ibnu Abbas, dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ternyata ini kebiasaan Nabi dan para sahabat. Kalau datang ke rumah istrinya tanya ada sarapan, kata istrinya tidak ada, kata mereka kalau gitu kami puasa. Sungguh indah kalau semua suami seperti ini, ya. Tanya sama istri, mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa, ya. Luar biasa, ya. Akhlak yang tinggi, ya. Ini perbedaan antara ya puasa sunnah dengan puasa wajib, ya. Mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, mami ada makanan enggak? Enggak ada. Mami ngapain aja dari pagi, ya? Masa papi puasa terus? Baik, kita lanjutkan. Sebaliknya, orang puasa sunnah juga dia boleh membatalkan di hari yang lain. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah berkata, uhdialana haisun, ya Rasulullah, kami diberi hadiah hais. Hais itu makanan terbuat dari korma dan tepung dicampur dengan samin, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, adini, dekatkan makanan tersebut kepadaku. Faqad asbahtu shaiman, tadi pagi saya puasa. Fa'akala, kemudian Nabi berbuka. Kemudian Nabi berbuka. Ini faedah kedua, perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah, seorang berpuasa dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Oleh karenanya tatkala dalam hadis Salman Al-Farisi waktu mengunjungi Abu Ad-Darda, kemudian Salman dikasih makan oleh, dijamu oleh Abu Darda, kemudian kata Salman, silakan Abu Darda makan. Kata Abu Darda, fa inni shaim, sungguhnya saya sedang berpuasa. Kata Salman, la akul hatta ma ana bi akil hatta ta'kul, aku tidak akan makan sampai kau makan. Akhirnya Abu Darda membuka puasanya. Dari sini kita tahu perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah dari sisi niat. Kalau puasa wajib, niatnya harus dari sejak malam. Maka kalau seorang di malam hari berkata, besok saya puasa enggak, ya, saya enggak tahu, ya, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dia harus di malam hari terbetik dalam dirinya, saya besok mau puasa, dengan niat yang jazimah, dengan niat yang mantap. Niat tersebut bisa misalnya dia terbetik dalam hatinya, atau kemudian misalnya dia pasang waker untuk bangun, alarm untuk bangun sebelum subuh, atau dia beli misalnya nasi bebek di malam hari untuk sahur, berarti niat atau tidak? Niat, sudah beli nasi. Ini untuk apa? Untuk sahur. Berarti dia sudah niat untuk puasa besok. Ya. Adapun puasa sunnah, seorang boleh berniat di siang hari. Tetapi kata para ulama, barang siapa di siang hari kemudian niat puasa sunnah misalnya jam 10 pagi, maka pahalanya baru mengalir jam 10 pagi. Argo pahalanya baru jalan jam 10 pagi. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau niat, kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan kecuali uzur. Seorang tidak boleh membatalkan puasanya. Misalnya seorang wanita di bulan lain dia berniat untuk puasa qadha, maka tidak boleh dia batalkan di tengah jalan kecuali ada uzur syar'i, misalnya dia sakit atau dia bersafar. Bahkan kata para ulama, kalau suaminya ngajak berhubungan tidak boleh dia batalkan. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dia ingin batalkan tidak ada masalah. Dia ingin batalkan tidak ada masalah. Baik, ini berkaitan dengan niat. Perkara berikutnya, bolehkah kita berniat sebulan penuh ataukah setiap malam harus berniat? Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang lebih hati-hati, seorang hendaknya berniat setiap malam. Setiap malam dia pasang niat, besok saya mau puasa. Ini lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf. Lagi pula puasa Ramadan itu satu hari tidak ada hubungan dengan hari yang lainnya. Masing-masing hari berdiri secara sendiri-sendiri. Lain halnya tatkala misalnya seorang puasa kafarah. Dia harus bayar kafarah, ya, siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa dua bulan berturut-turut. Maka antara hari pertama sampai hari ke-60 itu berkaitan.
Karena barang siapa yang batal di tengah tanpa uzur, dia harus ulangi dari awal. Misalnya dia puasa sudah 50 hari, ternyata dia batal tanpa uzur, dia harus ulangi lagi dari awal. Maka seperti ini boleh niat langsung sekaligus, saya berniat puasa kafarah 2 bulan. Boleh. Kenapa? Karena hari pertama berkaitan dengan hari-hari selanjutnya. Adapun puasa Ramadan tidak, masing-masing hari berdiri sendiri. Ini pendapat. Dan pendapat yang lain, boleh berpuasa dengan niat sebulan penuh yang dirojikan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Karena ada satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrani la yanqusan syahru idin Ramadan wa Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua bulan yang tidak pernah berkurang, yaitu dua bulan yang ada lebarannya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, dua bulan yang tidak pernah berkurang. Artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan bulan Ramadan apakah 29 hari atau 30 hari, nilainya sama. Anda berpuasa 29 hari atau Anda berpuasa 30 hari, pahalanya sama. Bahkan hari-hari Ramadan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya 29 hari. Ya. Jadi seorang tatkala puasa 29 hari sama dengan puasa 30 hari. Dari sini Ibnu Hajar mengambil faedah bahwasanya kalau 29 dianggap sama 30, sama berarti Ramadan satu kesatuan, maka seorang boleh berniat langsung satu bulan. Tapi saya katakan lebih hati-hati setiap malam kita berniat, besok saya mau puasa. Mudah, perkaranya mudah. Baik, setelah kita berniat, apa yang kita lakukan? Bersahur. Ada beberapa adab yang berkaitan dengan masalah sahur. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sahur dalam bahasa Arab artinya qubail as-subh, yaitu menjelang subuh. Itu namanya waktu sahur. Dan Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi waktu sahur adalah waktu menjelang subuh. Nah, kalau seorang ingin mendapat faedah menjalankan sunnah Nabi dalam berpuasa, maka hendaknya dia bersahur menjelang subuh. Adapun orang-orang yang bersahur misalnya jam 1 malam atau jam 2 malam, hakikatnya dia tidak bersahur. Itu namanya bukan makan sahur, itu namanya makan malam. Itu namanya makan malam. Ada bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Kalau namanya sahur itu menjelang subuh. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahurnya menjelang subuh. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Bahwasanya Nabi dan Zaid bin Thabit mereka bersahur berjamaah. Falamma faragha min suhurihima, tatkala mereka berdua selesai dari sahur mereka berdua, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit, qama Nabiyullah ila salati, maka Nabi langsung pergi menuju untuk salat. Fa shalla, kemudian beliau salat. Qulna li Anas, kami pun bertanya kepada Anas bin Malik, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi salat. Berapa jarak, perhatikan ini, berapa jarak antara selesainya makan sampai masuk waktu salat? Berapa jarak? Anas berkata, qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Ukuran seorang membaca 50 ayat. Ukuran seorang baca 50 ayat. Ya. Kalau kita baca 50 ayat itu kira-kira 16 menit. Saya tadi lihat beberapa qori. Tadi saya pilih beberapa qori yang bacaannya agak cepat. Saya lihat sekitar 16 menit. Ada qori yang lebih lama lagi. Jadi kira-kira 15 menit jarak antara Nabi selesai makan sampai qomat, sampai Nabi mulai sholat. Ini berarti jarak antara selesai sahur Nabi dengan azan sangat cepat. Karena setelah azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sholat dua rakaat qabla subuh, kemudian Nabi muttajik, masih berbaring, baru kemudian qomat. Berarti jarak antara selesai sahur dengan azan sangat sangat dekat, sangat dekat. Dan ini juga diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ya, inna bilalan yu'adzinu bil-lail. Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pertama masih gelap. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah dan minumlah kalian, bersahurlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Jadi di zaman Nabi ada dua tukang azan. Bilal mengumandangkan azan pertama, kemudian ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Jarak antara azan pertama dan kedua tidak lama. Sekedar Bilal turun dari atas
kemudian gantian Ibnu Maktum yang naik ke atas. Taruhlah jaraknya cuma 10 menit atau 15 menit, tidak lama. Ya, tidak lama. Berarti Nabi masih menganjurkan makan sampai menjelang azan subuh. Ya. Jadi perhatikan di sini, ini kalau ingin ikut sunnah, kita berusaha sahur menjelang azan, dan itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini juga dalil bahwasanya dianjurkan untuk sahur berjamaah. Karena Zaid bin Thabit tidak tinggal bersama Nabi, tetapi dia keluar di malam hari, pergi menuju rumah Nabi, kemudian makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya bukan cuma buka puasa berjamaah yang dianjurkan, bahkan sahur berjamaah juga dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya bukan cuma, bahkan Ibnu Hajar menyebutkan ini membuka pintu sedekah. Jadi jangan kita fokus aja pahala berbuka puasa, kita menyediakan makanan untuk orang sahur juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai kapan boleh makan? Jelas dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Dan di malam hari, ya, silakan menggauli istri-istri kalian dan carilah rezeki yang Allah tetapkan bagi kalian. Wakulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Yaitu Allah mengatakan, berhubunganlah dengan istrimu, gaulilah istrimu, makanlah dan minumlah. Boleh sampai kapan? Sampai terbit fajar, itu sampai azan subuh. Sampai azan subuh. Itu batas terakhir seorang boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istrinya. Nah, dari sini kita tahu kesalahan yang beredar di masyarakat tatkala mereka menentukan imsak 10 menit sebelum subuh. Sehingga dipahami oleh sebagian orang tatkala imsak sudah enggak boleh makan dan minum lagi. Padahal masih ada 10 menit. Dan lebih parahnya lagi, akhirnya masyarakat mereka berhenti makan lagi sebelum imsak lagi. Jadi tatkala tahu 10 menit sebelum azan subuh tidak boleh makan dan minum, akhirnya mereka maju lagi 5 menit lagi, sehingga 15 menit sebelum azan mereka sudah tidak mau lagi makan dan minum. Jadi ini kesalahan, ya. Sungguhnya 10 menit masih boleh makan dan masih boleh minum. Dan 10 menit itu lumayan banyak, ya, masih bisa 1 piring, masih bisa 2 piring, ya. Kemudian juga kalau ada seorang ternyata syahwatnya bergelora menjelang subuh, dia masih boleh menggauli istrinya. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Kalau azan sudah dikumandangkan, harus selesai. Harus selesai. Makan dan minum harus selesai. Bergaul dengan istri juga harus selesai. Kalau dia nekat melanjutkan makan dan minumnya, dia nekat melanjutkan bergaul dengan istrinya, puasanya batal. Puasanya batal. Kenapa? Allah sudah kasih batasan. Tidak boleh makan dan minum sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Jika azan subuh sudah dikumandangkan dengan waktu yang tepat, dia masih nekat makan, puasanya batal. Dia masih nekat minum, puasanya batal. Dia masih nekat berhubungan dengan istrinya, puasanya batal. Perhatikan masalah ini, hati-hati. Baik, Ustaz, bukankah ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum nida' wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu." Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mendengar azan dikumandangkan sementara dia masih memegang secangkir air, maka janganlah dia letakkan gelasnya tersebut sampai dia menunaikan hajatnya, yaitu minum dulu meskipun sudah dikumandangkan azan. Ini hadis, ya. Jumhur ulama mentakwil hadis ini. Mereka bawakan kepada bahwasanya jika Anda mendengar azan dan Anda masih ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, dibawa pada takwil seperti itu. Kenapa? Karena hadis ini secara zahirnya bertentangan dengan nas ayat dan hadis-hadis yang banyak lainnya. Seperti kata Nabi tadi, kalau Bilal mengumandangkan azan, makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Hadis semisal ini banyak dan ayat jelas. Kemudian datang satu hadis yang masih diperselisihkan tentang kesahihannya, kemudian menjadi hakim atas seluruh hadis dan ayat, maka ini cara yang keliru. Oleh karena jumhur ulama mentakwil hadis ini, maksudnya apa? Kalau Anda mendengar azan dan Anda ragu ini masih sudah masuk atau belum, mungkin yang muadzinnya salah, maka Anda boleh minum, boleh melanjutkan. Tapi kalau Anda sudah yakin bahwasanya
ini sudah masuk waktu azan subuh, maka tidak boleh anda makan dan minum. Kalau nekat maka makan dan minumnya nekat, maka puasanya batal. Perhatikan ini ya. Karena sebagian orang santai, dia sudah terlambat bangun, kemudian azan sudah dikumandangkan, sudah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Kalau zaman dahulu kita dapati banyak riwayat dari para sahabat, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau sahabat yang lain, tatkala di akhir umur mereka, mereka buta, sebagian mereka buta, sehingga dia bertanya kepada dua orang ya, kalau tidak salah Ibnu Abbas, dia bertanya kepada dua orang, apakah sudah terbit fajar? Yang satu mengatakan sudah, yang satu mengatakan belum. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu saya masih makan. Kalian masih apa? Ragu. Kalian masih ragu. Kenapa? Karena Allah menyuruh makan dan minum hatta yatabayyan, sampai jelas. Berarti kalau masih ragu boleh makan dan minum. Ya. Ini di zaman dahulu sering terjadi. Tapi zaman sekarang orang sudah bisa menentukan apa? Fajar dengan tepat jam sekian, maka itu dijadikan patokan. Tapi seandainya misalnya kita keluar lagi liburan, kemudian kita tidak tahu jadwal subuh jam berapa, maka kita tinggal melihat langsung fajar sudah terbit atau belum. Selama kita ragu, kita masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah dipastikan bahwasanya fajar sudah muncul, maka tidak boleh makan dan minum. Barang siapa yang sengaja makan dan minum, maka puasanya batal. Taib. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Kemudian di siang hari seorang berpuasa. Seorang berpuasa dan dia menghindari pembatal-pembatal puasa yang disebutkan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jima, berhubungan dengan istri, kemudian makan dan minum. Semua yang maknanya sama dengan makan dan minum, maka membatalkan puasa ya. Kalau dia sengaja makan dan minum atau sengaja berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan dia dosa besar. Dia berdosa dan puasanya batal ya. Dia yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia lupa. Kalau dia lupa makan dan minum, maka tidak mengapa ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu." Kalau seorang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah, karena sungguhnya itu makanan yang Allah berikan kepada dia dan itu minuman yang Allah berikan kepada dia. Rizqun saqahullahu lahu, itu rizki yang Allah berikan kepada dia. Seandainya seorang pulang dari kantor, kemudian dia lupa, lagi panas-panas, kemudian dia buka kulkas, kemudian dia minum air, kemudian dia makan cendol ya. Ada gado-gado dia makan, setelah kenyang baru dia ingat, enggak ada masalah. Berarti rezeki dia banyak hari itu ya. Ada cendol, ada minuman, ada gado-gado. Itu namanya rezeki. Saya pernah diundang oleh seorang ngisi pengajian di pagi hari ya. Kemudian karena terlalu pagi kita datang, akhirnya dia undang saya sarapan. Itu hari Senin atau hari Kamis, dia sedang puasa orang ini. Akhirnya kita pun pergi ke warung tanya, "Mbak, mie ayam sudah buka?" "Sudah ada." "Belum ada." "Nasi goreng gimana?" "Belum siap, Pak." "Sudah tanya makanan, kue ini belum siap, ini belum siap, ini belum siap." Ternyata yang siap cuma teh manis. Akhirnya saya dan dia pun minum. Setelah teh manis habis, dia bilang, "Ya Allah Ustaz, saya sedang puasa ternyata." Saya bilang, "Lanjutkan puasa." Ternyata rezekinya cuma teh manis ya. Nasi goreng lewat, mie ayam lewat, yang enggak dapat. Dan pendapat yang rajih, tidak ada bedanya makan banyak maupun makan sedikit selama benar-benar lupa. Jadi dinaskan oleh Ibnu Hajar, karena ada hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Ada seorang wanita, dia makan, kemudian setelah dia selesai makan, dia baru ingat bahwasanya dia sedang berpuasa. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk ya menyambung puasanya. Ada sahabat yang tegur, dia berkata, "Al-ana ba'da ma syabi'ti," sekarang baru kau ingat setelah kenyang. Sudah kenyang baru apa ingat? Kata Nabi SAW, "Atimmi saumaki," sempurnakanlah puasamu. "Fa inna ma huwa rizqun saqahullahu ilaiki," sungguhnya itulah rizki yang Allah berikan kepadamu. Yang lebih menakjubkan, riwayat yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada seorang datang kepada Abu Hurairah, kemudian dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, asbahtu sha'iman," saya sejak tadi pagi puasa. "Fa nasitu," kemudian saya lupa,
Fata'imtu, kemudian saya makan. Kata Abu Hurairah, qala la ba'sa, enggak apa-apa. Puasa Musa. Qala tsumma dakhaltu ala insanin, kemudian saya ketemu bertamu di seseorang. Fanasitu, kemudian saya lupa. Fata'imtu, kemudian saya makan. Wa syaribtu, saya minum. Kata Abu Hurairah, enggak apa-apa. Lanjut lagi puasamu. Puasamu masih sah. Sesungguhnya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata lagi, kemudian saya bertamu lagi di rumah orang. Saya lupa lagi, saya makan lagi, saya minum lagi. Jadi tiga kali lupa. Tiga kali lupa, apa kata Abu Hurairah? Ya. Anti insanun lam tata'awwadis siyam. Engkau adalah orang yang tidak biasa puasa, tapi puasanya sah. Ini dalil kalau orang sudah lupa, mau banyak makannya, mau berulang-ulang tetap puasanya apa? Sah. Tetapi memang puasa itu tidak bisa dibuat-buat ya. Enggak gampang orang apa? Ya, lupa itu tidak bisa dibuat-buat ya. Enggak gampang orang lupa. Ya. Tapi kalau lupa itu namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan puasa maka itu sah. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seorang lupa kemudian dia menggauli istrinya? Dia lupa kalau sedang berpuasa. Mungkin atau tidak? Agak susah dihayalkan ada seorang suami dia sedang puasa dia lupa akhirnya dia menjima istrinya. Tapi mungkin terjadi, mungkin terjadi. Ya. Apalagi dua-duanya sama-sama lupa ya. Biasanya kalau suaminya lupa, istrinya apa? Ingat ya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama lupa, agak berat di hayalan. Kecuali istrinya pura-pura lupa ya. Tapi seandainya lupa, pendapat yang rajih bahwasanya puasanya sah. Kenapa? Karena itu benar-benar dikerjakan karena lupa. Tapi kita lanjutkan. Kalau seorang sedang berpuasa di siang hari sampai terbenam matahari, maka dia berbuka puasa. Kita akan berbicara tentang adab-adab berbuka. Seorang dianjurkan untuk berbuka dengan segera. Dalam hadis, suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, matahari telah tenggelam, maka Rasulullah SAW berkata, ya fulan, inzil fajidah lana, wahai fulan, turunlah engkau dan segera siapkan buka puasa kita. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, lau amsaita, wahai Rasulullah, kalau ditunda lagi, ini baru kayaknya belum waktu berbuka, kenapa enggak ditunda lagi? Kata Rasulullah, inzil fajr lana, segera bikin siapkan makanan untuk berbuka. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, inna alaika naharon, ya Rasulullah, masih siang. Kata Rasulullah SAW, segera berbuka. Ya. Jadi ini menunjukkan matahari baru saja tenggelam, Rasulullah SAW langsung berbuka. Tidak ditunda-tunda lagi oleh Nabi SAW. Dan itu sunnahnya. Jadi seandainya kalau anda misalnya dengan istri lagi duduk di tepi pantai menantikan matahari tenggelam, melihat matahari di cakrawala, ternyata matahari turun sedikit demi sedikit, akhirnya tenggelam, maka silakan berbuka meskipun azan belum dikumandangkan. Kenapa? Karena anda sudah melihat dengan yakin matahari tersebut bulatannya telah apa? Telah hilang. Gak usah ragu-ragu, segera makan. Gak usah bilang sabar mas, siapa tahu mataharinya naik lagi ya. Gak akan naik. Sudah, kalau sudah tenggelam silakan berbuka, gak usah ragu-ragu ya. Tapi seandainya matahari tidak di depan kita, maka kita menunggu azan. Kita yakin ada muadzin yang terpercaya, yang amanah. Kalau dia sudah azan, maka kita langsung berbuka, tidak ditunda-tunda lagi. Dan hadis-hadis tentang keutamaan berbuka dengan cepat banyak ya. Taib. Dan jangan lupa, di antara adab yang penting bagi orang yang hendak berbuka, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya seorang berpuasa kapan dia berdoa dikabulkan. Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah tidak diragukan adalah doa usaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa doanya dikabulkan. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya mengisyaratkan bahwasanya di antara kondisi terbaik kita berdoa tatkala menjelang berbuka. Kenapa? Ada hadis riwayat hina yuftir, tapi hadisnya dhaif, ya. Tentang dianjurkannya berbuka tatkala berdoa tatkala menjelang berbuka, hadisnya dhaif. Tetapi dari kondisi seorang yang sedang berpuasa menjelang dia berbuka, dia sedang berada dalam puncak-puncak kelaparan, puncak-puncak kehausan ya, maka saat itu kalau dia berdoa lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya lihat dipraktikkan di Masjid Nabawi di Mekah ya. Tatkala menjelang berbuka, semua orang mengadakan kedua tangan mereka untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan mengalir di mana-mana ya. Benar-benar mereka meminta. Maka saya ingin ya, para hadirin hadirat, kalau menjelang berbuka di puncak-puncak rasa dahaga, puncak-puncak lapar, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan cepat turun bagi orang dalam kondisinya seperti itu. Ya. Tapi sunnah ini kurang hidup ya.
Di tempat kita kalau sudah mau berbuka, sudah sibuk apa? Mengamankan makanan. Cendol disiapkan ya. Gorengan ya. Kurma enggak usah, yang penting gorengannya ada. Ya sudah, kalau Anda sudah mengamankan makanan Anda, sudah aman, ya sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Ternyata dia masih sholat lagi, jadi imam lagi, berarti rakaat pada jumlah tertentu. Maka bagi Anda yang sudah sholat bersama imam, ternyata dia masih berniat rindu ingin sholat malam lagi, karena imamnya cuma setengah jam sudah selesai, dia ingin tambah lagi, maka dia boleh tambah di malam hari. Ada dua cara disebutkan oleh para ulama, ada cara yang lain, tapi dua yang saya pilih. Yang pertama, kalau Anda sholat ternyata imam cepat, setengah jam sudah selesai, Anda witir bersama imam. Witir bersama imam, tatkala imam salam, Anda berdiri, tambah satu rakaat, sehingga itu bukan witir bagi Anda. Kemudian di malam hari, baru Anda kemudian sholat-sholat, kemudian Anda tutup dengan witir. Ini cara pertama. Cara kedua, Anda sholat bersama imam, witir bersama imam. Setelah witir bersama imam, kalau di malam hari, ditakdirkan oleh Allah untuk bangun, ingin sholat malam, maka silakan sholat. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Dan telah datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah sholat genap setelah witir. Rasulullah SAW pernah sholat genap setelah witir. Taib. Habis waktu. Taib. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bekal dari fikih praktis di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bisa berpuasa dengan baik dan banyak beribadah di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Firanda Andirja. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan ilmu yang kita peroleh, yang kita dengarkan, menancap dan menempel di hati kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh dimudahkan oleh Allah untuk kita amalkan. Para jamaah sekalian, informasi dari panitia, jamaah yang masuk ke Masjid Istiqlal ini sangat membludak sekali, sehingga Masjid Istiqlal tidak nampung kembali. Hingga para jamaah yang datang belakangan, mereka harus duduk di pinggir-pinggir jalan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Mohon para jamaah sekalian untuk merapatkan tempat duduknya. Kalau bisa maju, tolong maju lagi. Kasihan yang di belakang, khususnya para akhwat, ibu-ibu. Saya melihat dari sini ibu-ibu itu duduk di tangga-tangga, dan panitia bilang ada ibu-ibu yang berada di luar masian. Ya, tolong dirapatkan kembali majelisnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan buat kita semuanya di dunia dan di akhirat. Ya. Materi yang kedua, ya, silakan untuk merapatkan, silakan. Silakan para jemaah yang di depan agak majuan. Kita memberikan kemudahan kepada para jemaah yang berada di luar, kasihan mereka. Terima kasih banyak kepada para ikhwah sekalian, pada saudara-saudara, ibu-ibu. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita melapangkan tempat duduk kita, Allah lapangkan urusan kita di dunia dan di akhirat semuanya. Para jemaah sekalian, kita masuk pada sesi yang kedua, disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Sofyan Baswedan. Beliau doktor di bidang ilmu akidah, maaf, di bidang ilmu hadis dari Jami'ah Al-Islamiyah. Untuk itu beliau akan menyampaikan di sini hadis-hadis dhaif atau palsu seputar bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuh al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bulan Ramadhan adalah bulan musim ibadah yang tak ternilai harganya. Kaum muslimin berlomba-lomba untuk memanfaatkan setiap detik untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ibadah shaum yang merupakan ciri khas dari bulan Ramadhan, diikuti dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang terdengar di mana-mana, kemudian salat berjamaah di masjid-masjid yang lebih ramai daripada biasanya, termasuk suasana buka bersama yang demikian hangatnya. Maklum saja ayuhal ikhwah wal akhawat, sebab semangat kaum muslimin untuk beribadah pada bulan ini memang meningkat seiring dengan dibukanya pintu-pintu jannah, ditutupnya pintu-pintu jahannam, dan dibelenggunya syaitan-syaitan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatish syayatin. Artinya, peluang untuk beramal soleh terbuka selebar-lebarnya, sedangkan godaan untuk maksiat berkurang drastis, sehingga banyak orang yang terselamatkan dari neraka dan berpeluang besar untuk masuk surga. Kendatipun demikian, ayuhal ikhwah wal akhawat, semangat beramal saleh yang demikian meluap-luap ini haruslah didasarkan kepada niat yang ikhlas dan ilmu yang benar. Jangan sampai kita semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal, akan tetapi pijakannya adalah hadis-hadis yang lemah. Ibarat orang ingin membangun istana yang megah, dia curahkan waktunya, dia belanjakan hartanya, tapi pondasinya rapuh, sehingga bukan kenyamanan dan keamanan yang dia dapat, tapi justru bahaya. Suatu saat bisa saja rumah ini roboh menimpa dirinya. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah wal akhawat, sebelum saya masuk ke inti pembahasan tentang hadith-hadith dhaif seputar bulan Ramadhan, ada mukaddimah singkat yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana para ulama kita menyikapi hadis-hadis yang dhaif ini. Dalam abad-abad terdahulu, di masa keemasan ilmu hadis, a'immatul hadis seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn al-Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi, dan yang semisal dengan mereka pernah mengatakan, dan yang saya kutip di sini adalah ucapan Imam Ahmad, qala rahimahullah, idza rawayna fil ahkami wal halali wal haram tashaddadna. Kalau kami ini sedang meriwayatkan hadis-hadis ahkam, hadis yang bicara tentang hukum-hukum fikih, masalan menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, maka kita bersikap ketat. Bersikap apa? Ketat. Tidak gampangan. Wa idza rawayna fil fadail wasawabi wal iqab tasahalna. Tapi kalau kita sedang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan tentang fadilah, fadilah amal, keutamaan yang dikandung oleh suatu amal, tentang pahala yang Allah janjikan atau siksa atas suatu perbuatan, maka kami agak bermudahan, agak gampang.
tidak ketat. Ucapan para a'immah, imam-imam ahlul hadis ini terkadang disalahfahami oleh sebagian kalangan, bahkan oleh mereka yang datang kemudian. Bagaimana kesalahpahaman ini terjadi? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani, salah seorang ahlul hadis dari negeri Yaman. Dan saya baca Syekh Abdurrahman ini punya saudara yang matinya di Indonesia. Ya, saudara kandung beliau mati di Indonesia. Beliau Syekh Abdurrahman ini Al-Muallimi wafat tahun 1386 Hijriah. Dikenal di masanya sebagai Imam Zahabinya zaman itu. Saking tekunnya beliau dalam membaca, menelaah, mempelajari ilmu-ilmu hadis, rijalul hadis, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apa kata beliau? Makna tasahul fi ibaratil a'immah huwa tasahulu bir riwayah. Maksud dari sikap bermudah-mudahan yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama semasanya adalah dalam hal meriwayatkan saja. Tapi belum titik ya. Antum simak dulu. Kana minal a'immah man idza sami'a al-hadith lam yarwihi hatta yatabayyana lahu annahu sahihun aw qaribun min as-sahih aw yushiku an yasihha idza wujida ma yu'addiduhu. Artinya begini. Beliau kemudian menjelaskan tentang tipikal para ahlul hadis. Ada di antara mereka yang kalau ingin meriwayatkan suatu hadis atau mendengar suatu hadis dari gurunya dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi, maka dia tidak serta-merta meriwayatkannya sampai dia benar-benar memastikan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih, atau mendekati derajat sahih, atau minimal hampir saja dia bisa disahihkan, alias tinggal ada penguat sedikit aja dari dalil yang lain, langsung dia masuk kategori hadis yang benar, yang sahih. Fa'idha kana duna dhalik lam yarwihi al-baddah. Tapi kalau derajatnya itu di bawah yang level ketiga yang terakhir saya sebutkan tadi, alias walaupun ada dalil lain dia enggak bisa diperkuat, maka para ulama tipe yang pertama ini tidak akan meriwayatkannya sama sekali. Kemudian tipe lain bagaimana? Wa minhum man idza wajada al-hadits ghaira syadidid dha'fi, ada juga yang kalau menemukan atau mendengar suatu hadis yang tidak sangat lemah. Lemah tapi tidak terlalu lemahnya ya. Bukan dhaif jiddan, bukan mungkar, bukan syadz dan yang semisalnya. Wa laisa fihi hukmun wala sunnah, dan ini juga tidak berbicara tentang hukum-hukum syar'i. Tidak dalam konteks menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mewajibkan sesuatu, bahkan tidak juga menyunahkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya kecuali hadis ini yang dhaif tapi tidak terlalu dhaif tadi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh ulama tipe kedua ini adalah hadis-hadis yang lemah tapi dalam bab selain halal haram, yakni bab fadhailul a'mal. Innama huwa fi fadilati amalin muttafaqin alaihi. Amalnya pun amal yang disepakati memiliki kemuliaan, keutamaan. Contohnya apa? Kal muhafadzah ala salawat fi jamaah wa nahwi dzalik. Contohnya seperti menjaga salat 5 waktu berjamaah. Kan banyak dalilnya. Ya. Warka'u ma'ar raki'in, ya, dan lain-lain. Ini jelas mengandung fadilah. Lam yamtani' min riwayatih, maka mereka tidak segan untuk meriwayatkannya. Jadi yang diriwayatkan ini oleh ulama tipe kedua adalah hadis dhaif
dalam hal-hal yang sifatnya menjelaskan keutamaan suatu amalan yang memang sudah disepakati ini amalan punya fadilah. Fahadha huwal murad bittasahul fi ibaratihim. Inilah yang dimaksud mereka bermudah-mudahan tadi itu di dalam hal ini. Khusus hadis-hadis yang dhaifnya tidak keterlaluan dan dia dalam bab fadhailul a'mal, fadilahnya pun sudah disepakati. Ada juga yang lain. Nah, ini mulai berkembang lagi, berkembang lagi. Qala al-muallimi rahimahullah ala anna jama'atan minal muhaddithin, ada juga sekelompok muhaddith ahlul hadith, jawazu fi majami'ihim dzakal hadd, yang melampaui batasan ini. Jadi tidak hanya berhenti sampai hadith-hadith yang dhaifnya ringan saja, tidak hanya berhenti meriwayatkan sebatas hadis-hadis fadha'ilul a'mal saja, tapi mereka lebih berlonggar-longgar lagi. Fa'athbatu fiha kulla hadithin sami'uhu walam yatabayyan lahum inda kitabatihi annahu batil. Jadi pokoknya mereka catat semua hadis yang mereka dengar beserta sanadnya mereka catat, dan ketika mereka mencatat itu mereka memang belum meyakini, belum memastikan bahwasanya itu batil. Ada sih kemungkinan, tapi mereka belum memastikan itu. Pokoknya dengar hadis dengan sanadnya dicatat. Wa afrata akharun, yang lain lagi lebih lagi berlonggar-longgaran, fajama'u kullama sami'u. Pokoknya apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, mereka kumpulkan dalam kitab-kitab mereka. Mu'tadzirin bi annahum lam yaltazimu illa an yaktubu ma sami'u wa yadhkuru sanadah. Alasannya apa kok sampai berlonggar-longgaran begitu? Kata mereka, karena memang kami ini hanya mengumpulkan apa yang kami dengar dari guru-guru kami. Yang penting kami sudah sebutkan sanadnya. Sudah, biar nanti orang-orang meneliti sendiri, bertanya kepada ahli-ahli hadis, ini hadis benar enggak? Wa 'alan nas alla yathiqu bi syai'in min dzalika hatta ya'riduhu 'ala ahli al-ma'rifati bil hadis wa rijalih. Nah, karena ada sikap toleran yang semakin bertambah-tambah inilah akhirnya datang generasi yang paling belakangan. Tsumma ja'al mutaakhirun. Generasi yang datang belakangan-belakangan ini semakin memperparah kondisi. Ya, mereka akhirnya membuang sanadnya. Tinggal matannya saja. Tinggal bunyi hadisnya saja, sanadnya sudah dibuang. Sehingga kita semakin kesulitan untuk mengetahui ini benar enggak hadisnya. Ya. Kata beliau menutup penjelasan ini, sebetulnya solusinya mudah, kata Syekh Al-Muallimi rahimahullah, yakni tinggal bertanya kepada ahlinya. Tanyakan, benar enggak ini hadis? Ya. Rujuklah kepada ulama-ulama yang memang menguasai ilmu hadis, menguasai rijalul hadis, dan mereka orang-orang yang dikenal memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Selain kesalahpahaman dalam memaknai sikap tasahulnya para ulama salaf tadi, orang yang menyebarluaskan hadis dhaif juga rentan, ya, rentan terjerumus dalam dosa besar. Dosanya tidak kecil, ayuhal ikhwah, besar dosanya, yakni berbohong atas nama Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri ini dosa. Kok bisa begitu? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan. Qal wa kadzalika la yajuzu an yuthbata hukmun syar'iyyun min nadbin aw karahatin aw fadilatin. Ya, sebagaimana tidak diperbolehkan menetapkan suatu hukum syar'i seperti menyunahkan atau memakruhkan atau menetapkan adanya fadilah tertentu pada suatu amalan, wala 'amalin muqaddarin
bizfi waqtin muayyan, tidak boleh juga menentukan amalan dengan kadar tertentu di waktu tertentu. Lakukan ini di pagi hari sebanyak sekian kali, baca ini sekian kali, ditentuin kadarnya, ditentuin waktunya. Ini semua tidak boleh terjadi. Illa bihadithin lam yu'lam haluhu annahu thabitun. Tidak boleh itu semua terjadi kalau dasarnya adalah sebuah hadis yang belum dipastikan validitasnya. Belum bisa dipastikan, belum diketahui dengan benar bahwasanya ini hadis yang bisa diterima lah paling tidak. Fala budda min dalilin thabit yathbutu bihil hukmu syar'i. Intinya kata Syekhul Islam harus punya dalil yang valid untuk menetapkan suatu hukum syar'i tadi. Baik menganggap sunnah, menganggap makruh, apalagi mewajibkan maupun mengharamkan, ya, menetapkan suatu fadilah amal, ini semua harus berdasarkan dalil syar'i yang thabit, yang valid. Wa illa, ini intinya, kana qawlan 'ala Allah bi ghairi ilm. Kalau tidak begitu, masih pakai cara yang pertama tadi, hadis dhaif sudah enggak apa-apa, fadhailul a'mal sudah anggap ini sunnah, anggap ini makruh hanya berdasarkan hadis dhaif, maka ini termasuk qaul, al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm. Mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Karena ketika kita menganggap ini sunnah, itu sebetulnya kita menetapkan hukum syar'i, dan hukum syar'i ini haknya Allah, bukan hak kita. Ya, kalau Allah memang mewahyukan kepada Rasulullah untuk menyampaikan ini disunnahkan, ya tentunya dengan kaidah-kaidah ilmu usul fikih, enggak sembarangan, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita hanya mendasarkan kepada sebuah hadis yang derajatnya masih dhaif, kemudian kita anggap ini sunnah, ini makruh, maka ini termasuk mengada-adakan perkataan atas nama Allah. Ibn Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan dalam kesempatan yang lain dalam majmu' fatwa beliau, walam yaqul ahadun minal a'immah, tidak ada satu orang imam pun, imam panutan kaum muslimin, yang mengatakan innahu yajuzu an yuj'ala syai'u wajiban aw mustahabban bi haditsin dhaif. Tidak boleh, tidak ada seorang imam pun yang mengatakan bolehnya suatu perbuatan dianggap wajib maupun mustahab atau sunnah berdasarkan hadis dhaif. Wa man qala hadza faqad khalafa al-ijma', wa man qala ghaira hadza faqad khalafa al-ijma'. Kalau ada yang membolehkan sesuatu dianggap wajib atau mustahab berdasarkan hadis dhaif, berarti dia telah menyelisihi ijma'. Ya. Taib. Bahaya terbesar bagi mereka yang bermudah-mudahan dalam menisbatkan suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya besar bagi mereka yang bermudah-mudahan, dikit-dikit dapat hadis, hadisnya bagus, langsung di-share, sebarkan, ya. Jangan berhenti sama Anda. Tiap kali Anda kirim nanti 1000 orang solawat, Anda dapat 1000 kali sekian puluh juta, masya Allah. Ya, langsung gendut rekening pahalanya. Hati-hati, simak bagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah langsung loh yang kasih peringatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kathratal hadithi anni. Hati-hati kalian. Jangan kalian sering-sering menisbatkan suatu hadis kepadaku. Banyak-banyak menyebutkan ini Nabi mengatakan begini begini begini. Faman qala alayya, kalau ada orang yang mau menisbatkan suatu ucapan kepadaku atau suatu perbuatan juga berlaku di sini, enggak cuma ucapan Nabi, perbuatannya Nabi atau persetujuannya Nabi, ingin kita sebutkan sebagai hadis Nabi,
falyaqul haqqan aw sidqa, maka hendaklah dia mengatakan yang hak dulu, benar enggak ini ucapan Nabi. Harus jujur kita, jangan asal kopas kemudian broadcast. Ancamannya apa? Waman taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau sampai ada orang yang menisbatkan suatu ucapan kepadaku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, maka hendaklah dia memesan, membooking tempat tinggalnya di neraka. Sebagian ulama bahkan dengan dalil-dalil, dengan hadis yang nadanya seperti ini, mengatakan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi itu murtad. Karena apa? Nabi tidak menyebutkan tempat yang dia booking kecuali neraka. Kecuali neraka, gak ada pilihan lain. Silahkan dia booking tempatnya di neraka, titik. Ini berat memang ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak sampai murtad, kecuali, ada kecualinya, kalau dia menghalalkan kedustaan atas nama Nabi. Adapun ini ijma, sepakat, membolehkan berdusta atas nama Nabi, murtadlah dia. Singkatnya ayuhal ikhwat, hadis yang tadi ini, yang barusan ini, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan ya. Singkatnya, kalau kita ini belum tahu derajat suatu hadis yang akan kita sampaikan, maka jangan sekali-kali kita katakan Nabi bersabda, Nabi konbi begitu, atau Nabi pernah melihat sesuatu kemudian beliau diam. Jangan kita dengan mudahnya menisbatkan hal tersebut kepada Nabi selagi kita belum tahu pasti itu memang sah dinisbatkan kepada Nabi. Ya. Jelaskan saja, saya belum tahu nih derajat hadisnya sahih apa enggak. Terus terang saya dengar begini, tapi saya tidak memastikan ini hadis sahih atau tidak. Paling tidak ada keterangan seperti itu. Kalau dia sudah tahu itu hadis dhaif, wajib dia jelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Yang mendhaifkan misalnya fulan minal ulama Ibnu Hajar atau yang lainnya, Syekh Al-Albani, An-Nawawi dan yang lain-lain. Dia jelaskan bahwasanya hadisnya adalah hadis dhaif. Baik, ini mukaddimah. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana menyikapi hadis dhaif tadi, kita akan masuk ke inti masalah, yakni tentang beberapa hadis seputar bulan Ramadan. Yang pertama, hadis tentang bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Nah, ada sebuah tradisi memang yang marak dilakukan, dan ini enggak saya temukan cuma di Indonesia, ternyata di Timur Tengah juga ada. Mereka berkirim-kirim SMS atau pesan WhatsApp, atau mungkin dulu zaman jadul dulu pakai surat ya, ayo kita saling memaafkan menyambut datangnya bulan Ramadan, dosa-dosa antara kita kita gugurkan dan semisalnya. Ah, cuman saya nemukan ini hadis made in Indonesia. Saya cari teks Arabnya enggak ada sama sekali. Ya. Yeah. Jadi produk dalam negeri ini hadis. Kalau teks Arabnya enggak ada, apalagi sanadnya. Ya. Yeah. Jadi saya kasih hadis made in Indonesia ya, enggak apa-apa ya. Bunyinya gini, ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jumat di bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut. Dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Pokoknya kalau Rasulullah bilang amin, kita langsung ikutin aja amin. Gak tahu alasannya kenapa, tanya belakangan. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah sampai mengucapkan amin 3 kali. Selesai sholat Jumat, mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah? Jawab beliau, ketika aku sedang khutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Antum dengerin baik-baik, ini doanya Rasulullah, kata hadis made in Indonesia ini. Doanya apa? Doanya Jibril, Rasulullah disuruh mengaminkan.
luar biasa kan, yang doa malaikat, yang aminkan Rasulullah. Tapi antum pikir dikit deh, kira-kira cocok gak itu dengan akhlaknya Rasulullah ya? Apa kata Jibril, dan akhlaknya Jibril kira-kira pantas gak kalau begini? Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. Satu, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dalam kurung jika masih ada. Emang ada dalam kurungnya ini hadis. Kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Kira-kira hadisnya batil apa betul? Hah? Batil. Betul jawaban antum. Ya, hadis ini jelas batil. Bukan karena enggak ada sanadnya saja dia batil, tapi matannya juga mungkar. Matan yang tidak cocok dengan dalil-dalil syar'i yang lain, tidak cocok dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sosok orang yang sangat memprihatinkan kesejahteraan umatnya. Ya, masa cuman maaf-maafan enggak dilakuin saja, puasa kita disuruh diabaikan? Emang penting mana puasa sama maaf-maafan coba? Puasa Ramadan rukun Islam, baru rukun Islam. Rukun Islam kan? Kalau maaf-maafan rukun Islam. Masa puasa Ramadan suruh diabaikan? Gara-gara kita enggak maaf-maafan. Ya, ini indikator hadis yang palsu, hadis batil tuh kayak gini nih. Kandungannya kandungan menyesatkan. Ya. Tayib. Tapi ada tapinya. Bukan berarti bermaaf-maafan itu tidak dianjurkan, tidak, ya. Boleh kita mau bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan, boleh, enggak dilarang. Bahkan memang ada dalil-dalil yang mengarah kepada dianjurkannya hal tersebut. Tapi jangan dibilang kalau enggak maaf-maafan puasanya diabaikan sama Allah. Jangan sekali-kali kita katakan seperti itu. Di antara dalil yang mengarah ke sana adalah bahwa semua amal saleh, baik itu sifatnya ibadah mahdhah maupun muamalah hasanah, baik sifatnya ritual ibadah antara kita dengan Allah atau berhubungan baik dengan sama manusia, itu amal soleh itu dianjurkan setiap saat. Selagi kita memiliki kesempatan, silahkan beramal soleh, termasuk menjelang bulan Ramadan. Dan bermaaf-maafan amal soleh apa amal soleh? Amal soleh kan? Dari sini gak masalah ya, dia amal soleh, bagus dilakukan menjelang bulan Ramadan. Memang ada keistimewaan untuk menjelang bulan Ramadan ini, ada keistimewaan yang bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Idza kana ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Kalau suatu hari kalian ini sedang shaum, sedang puasa, maka janganlah dia berbuat rafath, berbuat keji, berbuat yang tidak baik, baik ucapan maupun perbuatannya. Wala yajhal, dan jangan berbuat jahil, berbuat konyol. Fa inin mru'un syatamahu au qatalahu, kalau ada seseorang yang mencaci dia ketika dia sedang berpuasa atau ngajak bertengkar, falyaqul innimru'un sha'im, innimru'un sha'im. Katakan saja saya sedang puasa ya, saya sedang puasa. Apa kesan yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Artinya ketika seseorang sedang puasa, itu jangan berkata-kata yang tidak baik. Jangan pula meladeni orang lain yang ngajak bertengkar. Bahkan sudah dicaci maki, jangan tersulut emosinya. Saya harus bela nih harga diri saya, harus pertahankan ego saya. Enggak usah, maafin aja. Gitu loh. Bilang saja, "Afwan, saya lagi puasa nih." Ada kesan untuk memaafkan kesalahan orang yang
yang sudah keterlaluan seperti itu. Ada hadis lain. Sekarang kaitannya apa? Memaafkan dengan menjelang bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tu'radu a'malun nasi kulla jumu'atin marratain, yaumal itsnin wa yaumal khamis." Amal-amal manusia itu dibawa menghadap kepada Allah dalam setiap pekan sebanyak dua kali, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi shahna. Maka pada hari amal itu dibawa menghadap Allah tadi, Allah akan ampuni setiap hambanya yang beriman, kecuali kalau hamba ini masih musuhan sama saudaranya. Fayuqal utruku hadaini hatta yafi'a. Biarkan saja dua orang ini, jangan diampuni dulu sampai mereka mau akur kembali. Jadi kita pantas enggak khawatir kita enggak dapat ampunan Allah gara-gara kita masih punya dosa sama saudara kita? Pantas apa pantas? Dianjurkan kan kita punya kekhawatiran, karena ini menghalangi maghfirah Allah, adanya permusuhan ini. Ya. Nah, di bulan Ramadan kita berharap enggak diampuni sama Allah? Ada hadisnya enggak yang mengatakan bahwa Nabi pernah naik mimbar tiba-tiba bilang amin, amin, amin? Kenapa ya Rasulullah? Salah satunya beliau bilang apa? Raghima anfi rajulin adraka Ramadan walam yughfar dhambu. Ya. Merugi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Ini hadisnya sahih. Kalau yang tadi batil, yang ini betul. Nah, jadi ada kaitan antara kita ini minta maaf sama saudara-saudara kita, ya, kapanpun, dimanapun, lebih-lebih ketika kita akan menghadapi bulan yang syarat dengan ampunan Allah. Jelas ya dari sini? Baik. Kita akan beralih ke masalah berikutnya atau hadis batil berikutnya. Ya, ini hadis yang mengatakan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Pernah dengar enggak antum hadis kayak gini nih? Kita pernah dulu waktu di SD suka dikasih tahu kayak gitu. Ya, udah tidur aja ibadah daripada kamu nakal. Ini juga hadis yang masih mending lah dibandingkan yang awal itu made in Indonesia. Kalau ini made in Arab, masih ada lafadznya, ada sanadnya juga. Cuman sanadnya enggak benar. Imam As-Suyuti mengatakan ini dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Padahal beliau ini sudah toleran banget ya dalam masalah menghukumi hadis. Masih sering mensahihkan hadis-hadis dhaif. Pun beliau masih mengatakan ini hadis dhaif. Demikian juga didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi sebelumnya As-Suyuti, kemudian oleh Al-Iraqi, ya, Zainuddin Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijriah, juga oleh Al-Munawi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Masyaallah, 10 menit lagi. Adapun dari segi matan ini enggak benar, karena apa? Karena tidak semata-mata tidur itu akan menjadikan kita ini dianggap bernilai ibadah, kecuali kalau tidurnya ada niat khusus. Saya tidur kenapa? Untuk menghindari maksiat misalnya. Saya tidur kenapa ketika puasa? Supaya saya bisa memulihkan tenaga saya untuk sholat taraweh nanti malam, untuk ngaji, ya, dan untuk beribadah-ibadah yang lain. Dalilnya adalah sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika sahabat Mu'ad bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Musa, "Ya Abu Musa, kaifa taqra'ul Qur'an?" Bagaimana sih kebiasaanmu baca Qur'an? Kata Abu Musa, "Saya baca sambil berdiri, baca sambil duduk, sambil di atas kendaraan saya. Wa atafawwaquhu tafawwuqan." Pokoknya ada kesempatan saya baca. Ya. Berkali-kali dalam satu hari. Apa kata Mu'ad? "Amma ana fa'anam wa aqum." Kalau saya malah
tidur baru kemudian bangun qiyamul lail. Terus hebatnya di mana ente? Kata Mu'ad, fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap pahala dari Allah dalam tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dari Allah ketika saya qiyamul lail. Jadi tidurnya ini dalam rangka memberikan hak badan dia untuk istirahat supaya semangat qiyamul lailnya. Baru kalau ada niat begitu, tidur ente bernilai ibadah. Paham? Ya. Jadi enggak mutlak benar, enggak mutlak salah ya. Tinggal niatnya apa. Ketiga, hadis tentang 10 hari pertama apa? Rahmat. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, bebas dari neraka. Dan matan hadisnya ini panjang ya. Saya cuma cuplikan. Salah satunya bilang begitu. Dan ini sering kali disampaikan menjelang bulan Ramadan oleh khotib-khotib para penceramah. Dan ini juga masuk kategori hadis yang batil. Enggak betul ya, batil. Bahkan dianggap oleh Al-Imam Ibn Hibban sebagai la asla lahu. Enggak ada asal-usulnya ini hadis. Imam Az-Zahabi mengatakan mungkar. Sedangkan Ibn Al-Jauzi mengatakan maudhu', palsu. Ya. Dari hadis yang rangkaiannya panjang dengan macam-macam, salah satunya mengatakan 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, ketiga bebas dari neraka, itu hadis yang tidak boleh sama sekali dinisbatkan kepada Rasulullah. Walaupun ada beberapa bagian dari hadis itu yang benar didukung oleh hadis lainnya, tapi khusus kata-kata ini enggak benar sama sekali. Bahkan di antara dalil yang membuktikan ketidakbenaran hadis ini ya, setelah mengatakan hal tersebut, di tengah-tengah hadis ada kata-kata begini, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, siapa yang bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadan dengan suatu kebajikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka dia pahalanya seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi amalan sunnah di bulan Ramadan dipahalai seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Terus yang wajib di bulan Ramadan kayak apa pahalanya? Antum denger nih. Wa man adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridah fi ma siwah. Ya. Mulai lebay lagi ini hadis. Hati-hati kalau ketemu hadis yang lebay-lebay begini, indikator nih enggak benar hadisnya. Ya, yang menunaikan amalan wajib di bulan Ramadan seperti 70 kali dia mengamalkan hal tersebut di luar bulan Ramadan, ini juga mungkar. Karena apa? Karena kita punya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi tentang bagaimana Allah memberikan skala prioritas. Kalau Allah, ini kan hadis qudsi ya, Allah mengatakan apa? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Udah jelas, tidak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan itu sendiri. Jadi amalan yang diwajibkan Allah itu paling dicintai oleh Allah, paling besar pahalanya. Masa dibilang amalan sunnah mutlak lagi sunnahnya, walaupun beda jenis, yang ini sedekah, yang itu sholat. Sedekah di bulan Ramadan lebih afdol daripada sholat wajib misalnya, ini gak mungkin. Kemudian oleh Nabi SAW disuruh muntah, ketika muntah ditaruh di sebuah wadah gitu, faqa'a, dia memuntahkan apa, qaihan wadah wadaman walahman abitan, nanah, darah, dan daging segar. Nah ini indikasi lagi, kok bisa keluar daging segar tuh, gimana ceritanya itu ya? Orang muntah kok daging segar, udah jelas ini palsu gitu loh. Ditanya sama Rasulullah, kata Rasulullah, kedua orang perempuan ini puasa gak makan yang halal tapi bukanya makan yang haram, makan daging manusia, maksudnya menghibah. Karena ghibah itu adalah, kata Allah di surat Al-Hujurat, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Yang paling enggak benar lagi adalah ada orang, dua orang salat zuhur dan asar, wa kana shaimain, dan dua-duanya dalam keadaan berpuasa. Ya, berjamaah sama Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai salam,
Apa kata Rasulullah? A'ida wudu'akuma wa salatakuma wa mdiya fi sawmikuma wa qdiya yawman akhar. Ini paling aneh bin ajaib. Kalian ulangi wudu kalian, kemudian sholat kalian, kalian ulangi lagi. Zuhur diulang, ashar diulang, puasa terusin, jangan dibatalin, tapi ganti hari lain. Sama aja batal kan? Jadi enggak cuma puasanya yang batal, wudunya batal, sholatnya batal. Aneh, ya. Nah, ini juga mungkar. Karena udah bunyinya aneh dalam poros periwayatannya ini pada rawi yang majhul, misterius, enggak diketahui siapa dia. Mungkin demit, mungkin siapa, enggak tahu kita. Yang keempat adalah yang kelima ini yang paling batil. Nabi SAW konon, ya, saya enggak katakan Nabi bersabda, tapi dianggap bersabda dalam hadis ini dengan mengatakan khamsun yufattir nasaim, ada lima hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Ada wudu lagi di sini. Al-kadzib, berdusta, wan namimah, ngadu domba, wal ghibah, ghibah, ya, membicarakan aib orang, wan nadharu bi syahwah, melihat dengan syahwat, melihat lawan jenis dengan niat untuk memuaskan, wal yaminil kadzib, dan bersumpah palsu. Ya, hadis ini dimuat oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis palsu. Tapi ada tapinya lagi. Bukan berarti kita ghibah puasa kita tetap oke, enggak ya, akhi. Ya, ada sebagian ulama, Imam Al-Auza'i dan juga Ibnu Hazm mengatakan semua maksiat itu, kalau Al-Auza'i mengatakan ghibah itu membatalkan puasa. Kalau Ibnu Hazm, semua maksiat sengaja dilakukan dan dia ingat dia sedang berpuasa ketika melakukan maksiat itu, maka puasanya batal. Mereka juga punya dalil. Cuman singkatnya aja ya, Ustaz, ya. Udah mau habis ya. Udah habis. Ya, kesimpulan terakhir. Jadi ada hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada orang yang puasa tapi pahalanya cuman lapar dan dahaga. Ya. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan ucapan palsu, beramal dengan kepalsuan dan perbuatan konyol selama dia puasa, maka Allah enggak berhajat kepada lapar dan hausnya dia. Artinya, perbuatan maksiat ini bisa membatalkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah. Ya. Tapi pahalanya enggak ada. Alias dia tidak dituntut untuk mengulang puasanya, mengkodok puasanya. Ya. Taib. Ini kesimpulan terakhir yang bisa ana sampaikan karena waktunya sudah habis. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Dr. Sufyan Baswedan yang telah melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap hadis-hadis yang banyak berkembang di masyarakat. Ternyata banyak dari hadis-hadis itu yang tidak valid, dhaif, bahkan batil. Di sini banyak keluhan dari para jemaah berkaitan dengan sound systemnya. Para jemaah sekalian, kami panitia sudah berusaha sebatas kemampuan kami. Itu diprediksi oleh panitia jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan panitia membuat sound system terpisah, tersendiri, dengan anggaran sampai mencapai angka 100 juta lebih untuk sound system ini. Ya, inilah batas dari usaha yang kami lakukan, ya. Sehingga kami mengatakan mohon maaf kepada para jamaah yang kurang mendengar dengan baik suara atau kajian kita hari ini, ya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita semuanya. Ya, untuk selanjutnya sesi terakhir disampaikan oleh Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, ana lihat sebagian udah tidur, sebagian udah sambil pegang pulpen, masya Allah. Maka harapan anak kamera itu nyuting yang tidur-tidur tuh jemaah. Tapi sebelum kita mulai, ana minta kepada semua untuk menjulurkan tangannya ke pundak yang di depannya. Nah, kita saudara jemaah. Dari manapun kita berada, saudara, ya jemaah. Antum pijat tuh terus. Dari manapun kita berada, ya antum pijat tuh terus. Ibu-ibu, ya. Naam. Ini subhanallah. Ada yang malas yang di sebelahnya dipijat. Naam. Ya, udah atas sekarang selonjoran dikit antum. Cari tempat selonjoran biar enggak tidur antum. Naam, kakinya aneh lihat antum kuat banget jemaah. Dari tadi duduk enggak gerak gitu ya. Ternyata tidur, Ustaz. Masya Allah. Ya, kakinya mau selonjor-selonjor dulu. Nah. Masya Allah. Ada kiriman apa itu? Saya roh. Nanti. Taib, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena hidayah Allah, enggak mungkin kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu yang engkau telah mengampuni dosa-dosanya, yang engkau telah melapangkan dadanya, yang engkau telah meletakkan beban darinya dan mengangkat reputasinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia pilihan. Beliau adalah orang yang terbaik di antara kita. Beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dan puncaknya ketika bulan Ramadhan. Beliau adalah hamba yang paling giat dan penuh dengan semangat. Puncaknya pada bulan Ramadhan. Beliau adalah orang yang paling mulia dan puncaknya di bulan Ramadhan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan puncaknya di bulan Ramadhan. Semoga salawat Allah, salam Allah, berkah Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau dan seluruh sahabat beliau. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kenapa hari ini kita hadir di sini? Apa yang menggerakkan kaki kita untuk kemari? Apa yang mendorong untuk menghabiskan waktu duduk berdesak-desakan di tempat ini? Kita semua di tempat ini menanti bulan Ramadhan. Dia akan datang. Hanya tinggal hitungan hari, 5 atau 6 hari, Ramadhan akan tiba. Bulan Ramadhan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang harinya dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Tapi kita juga enggak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Apakah kita akan bisa hadir di bulan Ramadan? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan dan bantu kita ya Allah untuk bisa menghidupkan malamnya dengan tahajud, siangnya dengan berpuasa,
kalau bukan karena Allah, kita enggak mungkin sampai ke bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak ada orang baik kecuali orang yang Allah jadikan dia orang baik. Yang hadir di tempat ini tidak boleh sombong, tidak boleh sok suci. Dia bisa hadir di masjid ini mengikuti kajian dari pagi sampai siang. Ada yang datang dari luar kota, ada yang datang menyeberangi pulau. Subhanallah. Ingat, yang pantas dipuji hanya Allah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di surah An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Supaya kita sadar, jemaah, kita bisa jadi baik, kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan to Allah. Kata Allah, andai kata bukan karena rahmat Allah kepada kalian, karunia Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang akan suci selama-lamanya. Walakinallah yuzakki man yasha. Tapi Allah tuh yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Wa huwallahu samiun alim. Dan Allah maha mendengar dan maha tahu. Jemaah, apa yang seharusnya kita lakukan sebelum Ramadan? Sebagian orang ada yang berangkat ziarah kubur sebelum Ramadan. Ramai sekarang kubur. Anak ingatkan bahwa ziarah kubur itu disunnahkan, ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi ingat, tanpa ada batasan waktu, masa, zaman. Antum mau ziarah sebelum Ramadan, mau ziarah setelah Ramadan, mau ziarah di malam hari, mau ziarah di siang hari, silakan. Tapi ingat dengan tujuan kita ziarah kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Kalian kunjungi kuburan, ziarah kuburan. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Beliau juga pernah mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan. Sekarang ziarahi kuburan. Kenapa? Fa inna fiha ibrah. Di ziarah kubur itu ada pelajaran buat engkau. Datangi kuburan sana, ambil pelajaran dari nisan-nisan yang ada di sana, dari tumpukan-tumpukan tanah yang di bawahnya ada orang-orang besar yang mereka tahun ini tidak bisa ikut Ramadan. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innaha turaqqiqul qalb au taruqqul qalb. Ziarah kubur itu melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan membuat kita ingat dengan akhirat. Tapi ternyata banyak orang ziarah kubur untuk mengingat dunia. Ziarah kubur karena ada ambisi yang membara di dalam hatinya. Kadangkala ana bingung, orang ziarah kubur karena nyalek, ziarah kubur karena ingin jadi bupati, ziarah kubur karena ingin jadi gubernur, ziarah kubur karena ingin jadi presiden. Ya Allah, zurul kubur, kata Nabi SAW, silahkan ziarahi kuburan. Untuk apa? Untuk ingat mati, untuk ambil pelajaran dari kuburan itu, bahwasanya mereka telah pergi dan engkau akan menyusul. Kita lihat doa Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berziarah kubur. Apa kata beliau? Assalamualaikum ahlad diyar. Salam buat kalian wahai ahlud diyar, wahai penghuni-penghuni kuburan, penghuni-penghuni negeri ini, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan dari orang-orang Islam. Wa inna insyaallah lalahikun. Kita ini bakal gabung sama kalian. Kita tinggal nunggu antrian. Kita bakal mati. As'alullah lana walakumul afiyah. Aku memohonkan kepada Allah buat aku dan buat kalian
keselamatan. Jadi kalau orang habis ziarah kubur tambah suka beribadah, tambah menjauhi dunia, ambisinya turun, yang awalnya ingin menjadi apa dia jadi enggak kepingin. Enggaklah, ada apa ana jadi ini dan itu? Ana mau menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Ana bakal mati. Jadi kalau antum habis ziarah kubur Ramadan tambah semangat. Khatam Qur'annya tahun lalu Ustaz, ana cuma 2 kali khatam Qur'an Ustaz. Ana berharap tahun ini bisa 7 kali khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Antum jadi ingat kalau antum bakal mati. Jemaah rahimakumullah, Ramadan datang untuk mengetes IQ seseorang, kecerdasan manusia. Kadangkala sekarang kalau tes IQ itu ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam lah, enggak tahu anak apa yang mereka lakukan untuk mengetes kecerdasan seseorang. Nih bulan Ramadan antum akan lihat orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Di bulan Ramadan antum akan melihat orang yang pandai, orang yang bijak, dan orang-orang yang tidak tahu dengan dirinya. Nasullaha fanasiyahu. Orang-orang yang lupa sama Allah lalu Allah melupakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun 'abdun adraka Ramadan. Syaqiyun 'abdun adraka Ramadan, thumma salakha min falam yughfar lahu. Tuh melarat tuh hamba. Orang yang sengsara, dia hadir di bulan Ramadan, Allah kasih kesempatan buat dia untuk hadir di bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian selesai Ramadan, dosanya tidak diampuni. Maka inilah orang-orang bodoh. Di bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadha syahr qad hadarakum. Ini bulan Ramadan sudah hadir nih. Udah hadir nih bulan Ramadan, udah datang nih. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam dari 30 malam atau dari 29 malam ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair kullu. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan di malam itu, dia tidak meraih Lailatul Qadar. Orang-orang berlomba-lomba di malam hari menghidupkan malamnya dengan ibadah, antum enggak bisa, antum enggak dapat Lailatul Qadar, maka tuh orang kata Nabi SAW telah dihalangi dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Tidaklah ada orang yang dihalangi dari kebaikan malam itu kecuali orang itu mahrum, yang terhalangi dari semua kebaikan. Bayangkan jamaah, kita melihat manusia berlomba-lomba giat bekerja di bulan Ramadan karena ada bonus dari bosnya, karena ada THR. Yang pegawai kita lihat semangat kerja, bos mengatakan yang kerjanya semangat bulan Ramadan THR-nya double. Ada kantor yang kayak gitu jamaah, THR-nya 10 kali lipat. Bayangin nih, kalau antum kerja di 10 hari terakhir, kata bos, antum kerja 10 hari terakhir, ana kasih THR 10 kali lipat gaji. Kira-kira dia kerja enggak jamaah? Bos, ana enggak mudik tahun ini, bos. Ana akan kerja. Enggak, bukan 10 bulan. Tapi dilipat gandakan 100 bulan. Kalau gajinya 5 juta, dilipat gandakan 100 bulan. Kira-kira dia mau pulang? Mungkinkah dia akan istirahat? Enggak bakalan, bos. Engkau bos yang baik. Aku akan bekerja. 24 jam aku akan bekerja. Bagaimana dengan Allah yang menawarkan kepada kita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari semua THR-mu. Lebih baik dari hidupmu semuanya. Adakah yang semangat bekerja di 10 hari terakhir? Malah yang penuh pasar dan mall.
ibu-ibu 10 hari terakhir ngapain? Bungkusin kue. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz, laris dagangan 10 hari terakhir. Ya Allah, fadol, antum mau cari duit fadol, tapi jangan lupa dengan Lailatul Qadr. Nih, kalau ada bos mengatakan kepada anak buahnya, fulan, siapa yang pegawai di sini? Angkat tangan. Cema, antum pegawai. Nah, berdiri. Berdiri. Mana hadiahnya? Mana mau kasih hadiah buat antum? Masya Allah. Wah, jangan rame-rame. Nah, fadal, fadal. Antum kesini, kesini antum. Mana mau tanya sama pegawai ini, jemaah. Nah, kasih jalan jemaah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Gimana kabar antum? Maju sini sedikit. Masya Allah. Antum kalau bisa jawab, anda kasih hadiah. Kalau enggak jadi. Antum kasih THR berapa? Jangan rame-rame. jangan rame-rame. Iya. Satu kali apa? Satu kali gaji. Masya Allah. Kalau dikasih 10 kali gaji, mudik enggak? Mudik. Masih mudik. Kata bos, kasih 10 kali enggak boleh mudik. Masya Allah. Nah, baik jemaah. Oh, dia kalau dimarahin baru jemaah. Baik, kalau dikasih 1000 bulan gaji, apa yang antum akan lakukan sama bos antum? Nginep di kantor. Nginep di kantor. Alhamdulillah. Fadol. Fadol, zakal khair, barakallah. Ini yang anda inginkan, nginep di kantor jemaah. Nggak pulang. Kita disyariatkan iktikaf. Nginep di masjid. Nah, subhanallah. Afwan Ustaz, ana ni kerja Ustaz, enggak bisa nginep. Antum kerja, jam 5 pulang, jangan pulang ke rumah. Pulang ke mana? Ke masjid. Ngapain? Cari 1000 bulan THR. Sampaikan kepada istrinya, istriku yang tercinta. Aku lebih cinta kepada Allah daripada kepadamu. Masya Allah. Ini apa mau diceraikan, kata istri. Mau ditinggal 10 hari. Jamaah. Baik. Kayaknya ada yang sabotase mic ana, jamaah. Nah, baik. InsyaAllah berhenti sendiri nanti. Jamaah rahimakumullah. Allah mensyariatkan Ramadan. Itu untuk kebaikan kita. Allah enggak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh kita datang ke tempat ini. Allah tidak butuh kita qiyamul lail. Camkan di diri kita bahwasanya kita yang membutuhkan hal itu. Tatkala Allah mensyariatkan puasa, Allah alakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah mensyariatkan Ramadan. Ana mungkin pegang dua aja. Sama aja ini, sama aja. Zakul khair. Ana mungkin pegang dua aja. Masya Allah. Sama aja ini, sama aja. Zakul khair. Masya Allah. Ini gara-gara ana kayaknya bunyi ini jemaah. Tuh jemaah. Allah mensyariatkan Ramadan agar beban kita di dunia ini berkurang. Agar kita tidak terlalu terbebani dengan dunia kita. Ramadan pelajaran untuk kita bersama. Kalau insan berbeda dengan hayawan, manusia itu beda dengan binatang. Manusia tidak asal makan, dia tidak asal minum, dia tidak asal bercinta, tapi dia hidup di bawah aturan dan kontrol pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengikuti perut dan nafsunya belaka, tapi perut dan nafsunya yang mengikuti perintah Allah Jalla Jalal. Di sini kenapa tadi disebutkan keistimewaan puasa?
Kullu amal ibni Adam lah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Semua amalan manusia buat dia, hitungannya udah jelas, kecuali puasa. Kata Allah, itu puasa buat aku, itu puasa milikku. Kenapa? Karena ketika itu manusia berubah. Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu manusia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Untuk siapa? Untuk aku, kata Allah. Subhanallah, jemaah. Ini bulan Ramadan, kita berubah. Ada syahwat kita mungkin yang ingin menjadi seperti binatang, tapi kita bisa mengontrol syahwat kita di bulan Ramadan. Allah kasih. La'allakum tattaqun. Bagaimana agar kita mewujudkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih indah? Agar kita bisa meneteskan air mata setiap malam, menyesali dosa-dosa kita. Agar tatkala kita sholat di belakang imam dengan suara yang indah, membuat hati kita ternyuh, kemudian kita menangis. Karena ada sebagian orang sholat sama imam, kadang-kala di Masjidil Haram, masya Allah, jemaah umroh, sholat sampai nangis-nangis. Ditanya kenapa? Ya enggak tahu ya, ana terharu sama imamnya menangis. Hatinya lembut. Tapi ada orang yang sama sekali, seakan-akan hatinya sudah tertutup. Ada tiga hal yang perlu diobatin sebelum Ramadan. Yang pertama, hati yang lalai dan akal yang kabur. Banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak berbuat. Banyak orang yang ingin tapi enggak segera bertindak. Banyak orang yang berpikir tapi juga tidak bergerak dia. Tidak mengamalkan apa yang dia pikirkan. Kenapa? Karena banyak keinginan hati yang telah condong dan nyaman kepada dunia. Dia sudah nyaman dengan kursinya, dia sudah nyaman dengan kerjaannya, dia sudah nyaman dengan kedudukan dan jabatannya. Udah, enggak ada tuh pikiran untuk datang menyambut bulan Ramadan. Karena akal telah tersandra dengan materi, jauh dari sentuhan-sentuhan keimanan. Datang ke masjid jarang. Bagaimana kita mengobatin hati yang lalai yang seperti ini? Tatkala umat manusia berlomba-lomba menyambut bulan Ramadan, dia juga berlomba-lomba menyambut Ramadan dengan apa? Mengecat rumahnya. Bapak, ada apa ini? Ramadan, kata dia. Harus bagus rumahnya. Allahu Akbar. Sebagian orang enggak sholat tapi Ramadan puasa. Masya Allah, Bapak. Iya, inilah tanda-tanda orang bertakwa, kata dia. Sepanjang tahun antum enggak sholat, tapi ada hati yang lalai. Untuk mengobati kelalaian ini, selain kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bantulah hamba untuk bisa panen pahala di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan perasaan. Gimana perasaan dipersiapkan? Antum kalau ada orang yang dinanti-nanti, antum akan bingung. Mau ketemu tuh bingung. Antum penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Ya Allah, mau datang ini. Itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita, kegembiraan dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan rohani. Ruhnya dipersiapkan dengan mempersiapkan niat dari sekarang nih. Niat ana mau puasa, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ikut kebiasaan. Sebagian orang sama sekali tidak mempersiapkan niat untuk Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia puasa, masya Allah, sahur, sholat terawih. Ditanya, kenapa bang kok sahur? Itulah Ustaz, kita gak enak semuanya pada puasa, terpaksa lah kita puasa sementara jadi orang baik, kata dia. Allahu Akbar.
Berarti ada niat yang tidak benar. Siapkan rohani antum, memang antum ingin berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Antum lihat, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena ada iman dia, dia tahu ini syariat Allah, ini rukun Islam, wa ana muslim, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya diampuni semuanya. Ramadan, siapkan ruh kita, hati kita. Yang ketiga, persiapan akal. Ilmunya harus dipersiapkan. Kayak hari ini nih kita hadir di tempat ini, mendengarkan ceramah Ustaz Firanda, Ustaz Sofyan, itu persiapan. Mempelajari hukum-hukumnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, baca bagaimana orang-orang soleh dahulu, dibaca, datang ke kajian untuk mempersiapkan akal kita. Dan sebenarnya para khatib itu mempersiapkan umat. Khutbah-khutbah Jumat selalu mengatakan, Ramadan udah deket nih, engkau harus melakukan ini dan itu. Karena banyak di antara kita yang Islamnya keturunan, tidak tahu dengan hukum-hukum Islam. Maka pelajari, persiapkan antum. Ada buku-buku kecil tentang Ramadan, antum baca. Yang keempat, persiapan fisik. Apa yang dipersiapkan? Beli sirup, beli biskuit. Bukanlah jamaah. Persiapan fisiknya antum puasa di bulan Syaban. Karena yang ada iklan-iklan di pinggir jalan, di televisi tentang Ramadan, Ramadan. Apa yang dijual? Biskuit, sirup, sarung. Apalagi? Macam-macam. Persiapkan antum, fisik antum, dengan memulai puasa Syaban. Walaupun tinggal sedikit Syaban nih, yang sudah biasa puasa, lanjutkan puasanya. Karena ada orang-orang yang tidak persiapan fisik, masuk Ramadan hari pertama, Masya Allah, lemas. Bang, kenapa lemas bang? Sedang puasa. Ya semuanya puasa, bukan hanya antum yang puasa. Kenapa? Karena dia tidak persiapan fisik. Antum lihat orang yang biasa puasa sunnah, masuk Ramadan biasa. Bahkan ketika Ramadan dia lebih semangat. Kenapa? Banyak sohibnya. Dia ajak puasa sendirian dia kuat. Bagaimana ketika satu rumah semuanya puasa, ke kantor semua puasa, maka siapkan fisik kita. Jangan sampai di akhir Ramadan malah habis-habisan kuliner. Jamaah, ini sarapan terakhir nih, kita harus makan yang banyak. Allahu Akbar. Mumpung belum Ramadan, di situ tuh ada warung soto paling enak, yuk kita ke sana. Persiapan Ramadan bukan seperti itu, supaya kita tidak lalai. Baik, penyakit yang kedua yang perlu kita obatin, yang tadi masalah kelalaian hati kita, yang kedua adalah meninggalkan dosa. Kenapa? Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa menikmati ibadahnya. Sholat gak bisa khusyuk, zikir gak pernah selesai, zikir pagi sore. Gimana antum zikir? Alhamdulillah Ustaz, insyaallah dalam sepekan itu sekali lah. Pagi sorenya itu tiap hari aja. Maka itu disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mau Ramadan, persiapkan diri antum, bersihkan hati antum supaya bisa menikmati puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznabal 'abd nukita fi qalbihi nukta sauda." Tuh, seorang hamba apabila berbuat dosa akan ada nokta hitam di hatinya, di jantungnya ada nokta hitam. Fa in tab wa naza wa astaghfar suqila qalbu. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar, hatinya akan dibikin cemerlang lagi. Fa in ada au zada zada.
Kalau dia kembali berbuat dosa, bertambah dosanya, bertambah nokta hitam di hatinya. Dan itu yang kita lihat kadang-kadang orang Ramadan, ada banyak pertanyaan masuk. Gimana Ustaz, Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tapi pelaku dosa tetap. Dia udah dikasih kesempatan sama Allah nih bulan Ramadan, tapi hatinya udah tertutup dengan dosa-dosa tersebut. Maka nih bulan Ramadan, sebelum Ramadan istighfar. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah, bicara taubat. Jangan antum berpikir makom taubat ini makomnya para pelaku dosa, enggak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang taubat ini, fa innahu manzilatu awwalis sa'irin. Orang ketika berjalan awalnya dia bertobat, di pertengahan bertobat, di akhirnya dia bertobat. Antum bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak beliau berhenti beristighfar. Allah sudah ampuni dosa-dosa beliau. Sehari beliau mengatakan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali beliau baca itu? 100. Kita berapa kali kita baca? Maka persiapan jangan. Jangan sampai kita hanya Ramadan 10 hari. Ada yang Ramadannya hanya 20 hari, 10 hari terakhir berhenti. Mulai dosa-dosa itu datang kepada dia. Hasan al-Basri rahmatullah alaih pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Sa'id, ini abitu mu'afan." Abu Sa'id, "Aku ini malam hari alhamdulillah bermalam dalam kondisi sehat wal afiat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan aku ingin bangun malam. Wa uiddu tahuri, dan aku siapkan air untukku berwudu. Fama balila akum, kenapa aku enggak bisa bangun? Semua sudah aku siapkan." Sebagian kita merasakan seperti alarm sudah hidup, bunyi alarmnya, tapi dia pencet. Bunyi lagi alarmnya, dia pencet sampai azan subuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal terbukti kita ingin bangun malam dengan kita memasang alarm. Apa penyebabnya? Kata Hasan al-Basri, "Dzunubuka qayyadatka." Dosa-dosamu yang membelenggumu sehingga aku enggak bisa bangun malam. Dan itu jemaah. Sebagian ulama dia mengatakan karena satu dosa 4 bulan aku enggak bisa bangun malam. Wallahi jemaah, munajat kepada Allah itu kelezatan yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Tapi ada orang yang tidak merasakan gara-gara dosa. Maka banyak-banyak istighfar, bertobat siang malam, taubatan nasuha, tinggalkan dosa mulai saat ini antum berikrar. Pulang dari tempat ini, semoga kita termasuk hamba-hamba yang dikatakan kumu maghfuran lakum. Kalian bangkit semuanya, kalian pulang semuanya, dosa-dosa kalian semua sudah diampuni. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Yang ketinggalkan dendam, dengki dan hasad, karena ini termasuk penghalang dari pahala dan penghalang dari dosa kita enggak diampuni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Diangkat amalan hamba pada hari Senin dan Kamis. Fayughfar, ni ingat. Kata Nabi alaihi salatu, "Fayughfar li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna fa yuqalu andhiru hadain hatta yastaliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh semua diampuni, semua hamba diampuni kecuali hamba, semua hamba yang tidak melakukan kesyirikan itu diampuni, kecuali orang yang menyimpan dendam dengan saudaranya, ada dengki sama saudara. Ini orang dikatakan yang ini, tunda dulu pengampunan buat dia.
Berapa banyak di antara kita bertahun-tahun enggak diampuni sama Allah? Antum istighfar, antum minta ampun sama Allah karena antum menyimpan dendam sama saudara antum, kedengkian kepada saudara antum, enggak diampuni. Sampai kapan? Sampai kita berbuat baik. Kita baikan sama saudara kita. Memutuskan yang awalnya tidak menyapa, tidak mau salam, kita berbuat baik kepada dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini nih, kalau tadi Ustaz Sufyan membahas masalah hadis maaf-maafan sebelum Ramadan, minta maaf itu jamaah tiap hari. Amal itu diangkat hari Senin dan Kamis. Di bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal oleh Allah Jalla Jalal. Kita juga perlu minta maaf. Ramadan punya salah, minta maaf lagi. Idul Fitri minta maaf terus tatkala melakukan kesalahan, minta maaf. Hadis ini menunjukkan tadi tentang pentingnya amalan hati kita. Antum jangan sampai nyimpan dendam. Masya Allah. 5 menit katanya. Anak ambil. 5 menit. Jazakallah khair. Tapi cuma yang terakhir. Ada sebuah hadis. Semoga menjadi cemeti yang memotivasi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari Muhammad bin Maslamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin." Sesungguhnya Allah memiliki nafahat. Apa nafahat? Hembusan angin sepoi-sepoi. Itu nafahat. Nafahat ini ada semacam ilham mungkin. Tajalliyat muqarribat. Di mana orang kalau kena angin sepoi-sepoi itu, dia jadi lebih semangat beribadah. Allah tuh memiliki di sepanjang masa, di hari-hari kalian nafahat, angin sepoi-sepoi tadi, fata'arradu laha. Kalian tuh kalau bisa kenakan diri kalian sepoi-sepoi, kalau ada angin di situ kalian datang supaya terkena dengan angin tersebut. Ada kebaikan-kebaikan Allah sepanjang masa, maka usahakan kita mengenakan diri kita. La'alla ahadakum ayusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abad. Semoga di antara kalian ada orang yang terkena angin tersebut, yang terkena ilham dari Allah, yang terkena hidayah Allah tersebut. Kemudian dengan hidayah tersebut, dengan nafahat tersebut, dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Bulan Ramadan, bulan untuk menunjukkan diri kita kepada Allah, untuk mengharapkan Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini ada hamba-hamba yang difonis bebas dari api neraka. Semoga kita yang hadir di tempat ini semuanya termasuk yang difonis bebas dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. Syafiq Reza Fasalama atas penyampaian materinya yang sangat berapi-api. Mic-nya pun sempat error ya, suaranya berapi-api begitu. Berikutnya kita mencoba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang masuk para jamaah ini yang di depan saya setumpuk seperti ini, terus di depan Ustadz Sufyan, di belakang masih ada, saya tahan. Terima kasih banyak kepada semua para jamaah yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, tapi mohon maaf tentunya kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang banyak ini. Tapi insyaallah Dewan Fatwa akan mempelajari ulang pertanyaan-pertanyaan ini dan kami akan catat, kemudian kami akan mencarikan formula yang pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan disebar lewat
media sosial. Artinya pertanyaan sebanyak ini bukan kita mau buang, tapi kita akan ambil dan nanti sekretariat Dewan Fatwa akan mengolahnya. Yang pertama, pertanyaan untuk Ustadz Firanda. Yang pertama, manakah waktu yang afdal yang kita ikuti ketika kita sedang berpuasa di Indonesia, dan ada keperluan safar ke luar negeri yang mempunyai perbedaan waktu yang signifikan, apakah kita tetap mengikuti waktu berbuka di Indonesia atau kita mengikuti waktu berbuka di kota yang kita datangi? Syukran. Pertanyaan dari saudara Rizki Yanuardi. Mohon selesai acara temui panitia untuk mengambil hadiah Anda. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah bersahur dan berbuka mengikuti waktu di mana kondisi seseorang berada. Sebagai contoh, misalnya dia bersahur di Jakarta, kemudian dia berangkat umrah menuju ke kota Madinah atau ke kota Mekah, maka otomatis waktu berbukanya akan bertambah 4 jam atau 5 jam. Maka jika tiba waktu berbuka, dia harus mengikuti waktu berbukanya di mana posisi dia berada. Maka tidak boleh tatkala di atas pesawat dia melihat jam sudah jam 6 waktu Jakarta, sementara kalau dia buka jendela pesawat dia lihat matahari masih sangat terang benderang, maka tidak boleh dia berbuka mengikuti jam di Jakarta, tapi harus mengikuti di mana posisi dia berada. Kalau dia berkata, "Ustaz, saya bertambah 5 jam berat bagi saya tidak kuat untuk puasa." Ya silakan berbuka, karena Anda musafir boleh berbuka. Tetapi harus diqadha pada hari yang lainnya. Demikian juga ini yang pernah saya alami sendiri, tatkala seorang di atas waktu berbukanya berbeda dengan orang di bawah. Pernah saya naik pesawat di atas Jakarta tapi pesawat belum mendarat, maka kemudian pilot mengumumkan bahwasanya sekarang sudah waktu berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian saya buka jendela, ternyata matahari masih kelihatan. Rupanya itu waktu berbuka untuk orang di darat ya. Adapun di atas belum boleh berbuka karena matahari masih kelihatan. Jadi sahur atau berbuka mengikuti di mana posisi dia berada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya masih untuk Ustaz Firanda. Jika ada sepasang suami istri bersenggama lalu tertidur dan bangun setelah azan subuh, apakah mereka boleh melakukan ibadah puasanya? Dari Badri Algi Komara. Sama, silahkan nanti ke panitia. Jadi masalah junub atau dalam kondisi wanita haid ya, atau belum, seorang dalam kondisi junub dan belum mandi junub, itu berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan puasa. Jadi boleh seorang mendapati adzan subuh masih dalam kondisi junub. Sebagaimana wanita haid, kalau dia bersih sebelum subuh dan dia belum sempat mandi besar, maka kalau dia berpuasa, puasanya sah. Karena masalah mandi besar itu yang berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan puasanya. Di antara dalil akan hal ini, telah kita sebutkan di pengajian tadi, Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang berhubungan dengan istrinya sampai menjelang azan subuh. Taruhlah seorang menggauli istrinya sampai 2 menit sebelum azan subuh, maka 2 menit tersebut tidak cukup untuk dia mandi junub. Maka otomatis dia akan mendapati azan subuh dalam kondisi junub. Dan ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi min ghairi ihtilam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati azan subuh masih dalam kondisi junub karena dia semalam bergaul dengan istrinya ya, dan Nabi melanjutkan puasanya. Pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Daniel, nanti setelah selesai acara ke belakang. Ana mau bertanya, istri selesai puasa ganti tahun lalu. Istri Ana menyusui sehabis lahiran. Istri sudah berpuasa ganti, sisa 2 hari lagi. Tiba-tiba haid kemarin. Pertanyaan Ana, apakah bisa diganti lagi sehabis Ramadan? Ini masalah penting mengenai wanita hamil dan menyusui. Ini satu permasalahan ya. Jadi
Islam adalah agama yang sempurna memperhatikan seluruh hak, sampai-sampai hak anak kecil, hak janin diperhatikan. Bisa jadi seorang yang hamil dia mampu secara fisik berpuasa, tetapi kalau dia berpuasa akan memberi kemudaratan kepada janinnya. Atau demikian juga ada seorang yang mungkin ibu menyusui, dia mampu untuk berpuasa, tapi seandainya dia berpuasa akan beri kemudaratan kepada bayi yang dia susui tersebut. Maka jika memang ya menimbulkan kemudaratan atau berat bagi dia untuk berpuasa dalam kondisi hamil atau menyusui, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Nah, kalau dia berbuka karena hamil atau menyusui, bagaimana cara membayar utang puasanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang lebih hati-hati, kalau dia mampu untuk mengqadha di kemudian hari, maka silakan dia mengqadha. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk mengqadha karena tumpukan hutang yang begitu banyak, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui, 2 tahun menyusui, tahun ketiga dia hamil lagi, ya suaminya produktif, ya kemudian menyusui lagi, ya bertumpuk-tumpuk, maka tidak mengapa dia berfidyah. Dan ini fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, seandainya dia memilih mengqadha dan ternyata seperti kasus yang ditanyakan, setelah datang Ramadan berikutnya belum sempurna qadha-nya, maka tidak mengapa dia mengqadha di tahun berikutnya. Karena tertundanya mengqadha-nya ada uzur syar'i. Maka tidak mengapa. Atau kalau berat bagi dia, silakan dia bayar fidyah. Pertanyaan dari saudara Faizal Aldi. Saya ingin bertanya, ada hadis barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai maka akan diampuni dosa-dosanya. Apakah hadis tersebut untuk setiap malam di bulan Ramadan atau harus selama 1 bulan penuh? Ya, hadis tersebut, man sholama al-imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maksudnya sholat tarawih. Hadis ini khusus berkaitan dengan sholat tarawih. Asalnya seorang sholat sendiri-sendiri. Asalnya seorang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Shallu bil-lail wan-nasu niyam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur. Asalnya seorang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan, syariat memandang ada kemaslahatan yang lain, yaitu ada syiar salat qiyamul lail berjamaah yang disebut dengan salat tarawih. Maka hadis ini menyatakan barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Seakan-akan dia salat semalam full, dan ini berlaku setiap malam. Kalau malam tersebut dia sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapat pahala semalam suntuk malam tersebut. Kalau besoknya dia sholat lagi bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala semalam suntuk malam tersebut, dan begitu seterusnya. Dari Abu Aslam Cikarang, mana yang afdal, sholat di dekat rumah tapi enggak tumakninah cepat, atau sholat jauh dari rumah tapi tumakninah? Sungguhnya sholat malam ya adalah kita lakukan agar kita menambah keimanan. Ini kita rasakan kalau kita sholat tarawih di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Para imam-imam di Al-Haramain membaca dengan tartil, dengan tenang. Setelah sholat kita merasakan iman kita bertambah. Ada sesuatu yang lain yang kita rasakan. Itu yang kita cari tatkala sholat malam. Jangan sampai seperti dikatakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam namun dia tidak mendapatkan sholat malamnya kecuali hanyalah letih dan begadang saja. Nah, kita ingin sholat malam kita punya makna dalam iman kita. Kalau ternyata di samping rumah kita sholatnya sangat cepat, ya apa boleh buat, kita tidak ingin hari-hari kita lewat begitu saja, maka silakan cari masjid yang lain. Tapi saya sarankan sesekali kita di situ supaya tidak menimbulkan apa fitnah. Tapi kita berhak mencari imam yang bisa menenangkan hati kita, dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai ada tuduhan dia tidak mau sholat dengan kita gara-gara begini, gara-gara begini. Hindari juga masalah tersebut, karena memang sebagian masyarakat ingin sholat yang cepat-cepat ya. Sampai ada yang mengatakan, oh itu imamnya bagus, kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas ya, luar biasa. Kita bilang, ada enggak yang Al-Baqarah 1 nafas biar kita bisa sholat di belakang orang yang Al-Baqarahnya 1 nafas. Dicari imam yang paling cepat, padahal itu tidak menambah keimanan seseorang. Wallah alam bisawab. Ya, terakhir untuk Ustaz Firanda, seorang istri keguguran di bulan pertama di bulan Ramadan, gimana puasanya Ustaz? Saya punya istri keguguran di saat kehamilan umur 1 bulan di bulan Ramadan. Apakah istri saya puasa atau tidak seperti orang yang melahirkan? Jadi kalau
bayi keguguran, ya, ternyata dia belum masuk umur 4 bulan, ya, berarti dia belum ditiupkan apa? Ruh. Dia belum ditiupkan ruh. Jadi kalau umur 1 bulan, maka itu tidak dianggap sebagai bayi yang ada nyawanya, sehingga dia bukan dihukumi dengan wanita yang nifas. Dia bukan dihukumi dengan wanita yang nifas, maka dia tetap sholat. Bulan datang jadwal haidnya, maka dia tidak berpuasa karena haidnya, bukan karena kegugurannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir tadi dari saudara Imam Syafi'i. Berikutnya ada pertanyaan Ustaz Syafiq yang perlu dilempar ke jamaah. Ada hadiah masih banyak Ustaz. Pertanyaan buat jamaah. Pertanyaan buat jamaah Ustaz. Masya Allah. Buat umrah, buat umrah. Belum. Belum. Tenang. Ini dulu. Ada jam tangan. Saya nggak mau menyebutkan mereknya ya. Jam tangan. Tunai dalam amplop, saya nggak tahu isinya. Ini ada uang. Jadi tinggal dua nih jamnya. Amplop, saya nggak tahu isinya. Jadi ya. Tinggal dua nih jamnya. Jam tangannya tiga, amplopnya tiga. Nah, silakan. Artinya anak tanya, yang jawab dapat, yang menanyakan dapat juga. Iya. Nanti ustadznya dapat kue. Barakallahu fikum. Taib jamaah. Apa pertanyaan? Taib. Tadi kita bahas. Tadi kita bahas ada tiga hal yang perlu kita obatin untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, antum dulu angkat tangan. Nah, fadal. Berdiri antum. Ya, berdiri. Nah, fadal. Ya, tuh, ya. Mic-nya dipegang. Yang ini dulu, yang angkat tangan dulu. Nah, cik. Ya. Oh, diri, mas. Yang mana? Ya, betul. Ya. Yang ini, baju merah ini. Yang... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bustan dari Ciapus, Bogor. Tiga hal yang perlu diobati sebelum bulan Ramadan. Yang pertama adalah hati yang lalai maupun akal yang takabur. Kemudian meninggalkan dosa dan meninggalkan dendam, hasad dan dengki. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Jazakallahu khair. Fadal, fadal. Maju ke depan, kasih hadiahnya. Fadal, maju. Maju ke depan antum. Mic-nya jangan dibawa pulang. Maju, maju mas. Masya Allah, mungkin sudah sini. Fadal, fadal ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakum Allah. Fadal ya Habibie. Masya Allah. Udah dapat kesempatan salaman untuk semua ustaz di sini. Ustaz, fadal ustaz. Ustaz Sofyan, ada pertanyaan ustaz? Karena yang umroh aja ya. Hah? Yang umroh nih. Oh, dia mau pertanyaan umroh. Nah, siap, kalau siap, gitu jamaah. Pertanyaan dari jamaah dulu buat Ustaz Syafiq. Ustaz, saya Syarif Anwar Said Al-Hamid. Saya dari Sorong. Masya Allah. Serang Sorong. Banten. Bagaimana caranya kita, karena dekat Satiran dan banyaknya Sorong, caranya kita istiqomah di jalan Allah di saat kita sedang sendiri Ustaz, yang mana saya rasakan ketika saya sendiri godaan syaitan sangat kuat sekali Ustaz Syafiq. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, jemaah rahimakumullah, ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kita nih kadangkala ketika sendirian, godaan setan itu semakin kuat. Apalagi di masa yang penuh dengan fasilitas yang memudahkan untuk berbuat dosa. Adanya gadget, HP yang kemana-mana kita bawa. Maka tatkala itu apa yang harus kita lakukan? Hadirkan pengawasan Allah. Walaupun seluruh penghuni rumah tidak ada yang melihatmu, walaupun pintu rumahmu engkau kunci, walaupun semua anggota keluarga tidur, maka ingat, innallaha kana alaikum raqiba. Maka hadirkan pengawasan Allah. Idza khalauta ad-dahra biribatin. Kalau engkau menyendiri di satu masa dan ingin melakukan dosa, jangan sampai engkau mengira Allah tidak melihatmu. Hadirkan. Dan kekala tidak mampu, keluar.
cari teman. Cari tempat, cari orang-orang yang bisa membantu engkau jauh dari dosa. Berangkat ke rumah Allah. Karena kesendirian itu seharusnya membuat kita semakin takut sama Allah, tapi ada kesendirian yang membuat kita semakin berani berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka berusahalah untuk menghadirkan pengawasan Allah, dan ketahuilah bahwa kenikmatan beribadah lebih nikmat, lebih lezat daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, barusan panitia teknis lapangan bisikin saya, mohon disudahi acaranya Ustadz karena di luar sudah sangat krodit sekali. Tinggal satu, saya mohon maaf para jamaah atas kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Ternyata pertanyaan gak bisa diterjawab. Tinggal satu pertanyaan, door prize hadiah umrah. Plus ada yang lain ya ini kayaknya. Silakan Ustadz Sufyan yang membacakan pertanyaannya. Baik, pertama saya tidak akan bisa melihat ke semua arah ya. Saya cuma bisa lihat ke depan saya. Jadi ini fadilah buat yang datangnya awal di depan. Ya. Saya minta jawaban yang detail. Apakah tidurnya orang puasa ibadah? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Nih, yang baju biru. Mana yang belum turun? Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahri Muhammad Salman. Tidur yang bisa dijadikan atau tidur ketika puasa itu bisa menjadi ibadah, manakala ketika seseorang itu tidur diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kuat ibadah tarawih, untuk kuat ibadah qiyamul lail, qiyamul ramadan dan seterusnya. Dan yang menjadi salah itu apabila ketika dia menganggap bahwa ketika dia tidur dalam keadaan puasa lalu menjadi ibadah adalah dia mengkhususkan bahwa dia itu tidur itu menjadi ibadah gitu ketika dia puasa, sehingga itu yang menjadi kesalahan di masyarakat, sehingga menganggap bahwa kalau misalkan tidur ibadah ya udah tidur aja ibadah gitu, tidak beribadah yang lainnya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nam, suruh maju ke depan. Saya minta kepada Bapak Abdul Hakim sebagai ketua penanggung jawab atas acara ini untuk menyerahkan hadiah umrah, jam tangan dan uang tunai amplop. Silakan. Barakallahu fih. Mudah-mudahan umrahnya nanti jadi umrah yang makbulah. Dan terima kasih kepada donatur yang ikut serta dalam meramaikan acara ini. Dan terima kasih kepada donatur pula yang memberikan hadiah umrah ini. Kami dari Dewan Fatwa mengucapkan beribu terima kasih kepada panitia dari Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Perhimpunan Al-Irsyad yang telah membantu kita semuanya terlaksananya acara ini dengan baik. Kemudian terima kasih kepada semua panitia Majelis Taklim se-Jakarta dan Bekasi, para jemaah sekalian. Kepanitiaan Tabligh Akbar ini dilakukan oleh majelis-majelis taklim di Jakarta dan Bekasi. Terima kasih kepada semuanya yang capek, mudah-mudahan capek kalian semua menjadi keringat-keringat jihad di jalan Allah.
Kemudian terima kasih kepada para syabab, anak-anak muda dari Masjid Al-Fatah yang ikut serta membantu terlaksananya acara ini. Terima kasih kepada semua media, para jamaah sekalian. Di sini ada 15 media televisi live melaksanakan ikut meliput acara ini, mulai dari TV Al-Asil Pekanbaru. Terima kasih kepada Ustadz Al-Maududi jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Terima kasih kepada televisi-televisi yang lain dari Surau TV Medan Padang dan televisi-televisi yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Dan terima kasih kepada semua radio-radio yang ikut menyiarkan secara live di catatan panitia 15 radio dari mulai Banyuwangi sampai radio yang di Jakarta. Terima kasih semuanya yang partisipasinya dalam melaksanakan acara ini semuanya. Sebagai penutup, ada kabar gembira dari panitia pelaksana, yaitu Al-Irsyad Perhimpunan Wilayah Jakarta. Mereka akan mengadakan program Quran Center bagi saudara-saudara yang ngajinya belum lancar atau ingin memperdalam tahsin. Silakan mereka semuanya, baik atas nama pribadi atau majelis taklim atau masjid, silakan mereka, kalian semua, mengakses website mediaalirsyad.com. Silakan akses mediaalirsyad.com, kemudian cari link tahsin, kemudian masuk daftar di situ. Dan masukkan pula data-data Anda yang dibutuhkan di sana, nanti akan masuk ngelink ke WA Panitia Quran Center. Ya, ini belajar Al-Quran dengan metode Asy-Syafi'i, dari buku Asy-Syafi'i, metode Syafi'i, cukup 2 kali pertemuan. Biiznillah kalian bisa berani lagi pegang Quran PD di kantong. Ini yang bisa kita sampaikan sampai di sini pertemuan kami. Dan sekali lagi kami dari panitia dan dari Dewan Fatwa mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang menyumbangkan harta mereka dalam di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah ganti semuanya dengan pengganti yang jauh lebih besar di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih kepada semua panitia, terima kasih kepada semua para jamaah yang jauh-jauh dari Lampung dengan membawa 2 bus datang kemari. Kepada semua para jamaah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai tabungan akhirat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.